أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله داخل الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Majlis, yang dihormati lagi dikasihi barisan imam, barisan ahli tang kuasa, surah al-islah, pimpinan-pimpinan agama, pimpinan-pimpinan masyarakat, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah wa alhamdulillah. Marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi, sedalam-dalam puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana sesungguhnya sejak hari pertama kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini sehinggalah ke saat ini, tidak ada satu saat yang kita lalui, yang kita tempuhi dalam hidup kita melainkan pasti dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan, akan curahkan ke atas tiap-tiap orang di kalangan kita ini dengan berbagai-bagai nikmat, dengan berbagai-bagai kurniaan, berbagai-bagai anugerah yang sangat istimewa, yang mana seandainya ada di kalangan kita yang nak bersyukur seumur hidup dengan kita bersujud kepada Allah sampai mati sekalipun, kita belum mampu dan tak akan selamanya mampu untuk kita membayar erti kesyukuran terhadap kenikmatan-kenikmatan yang Allah telah kurniakan kepada kita. Nikmat yang baru sekadar nikmat dunia, belum lagi diukur dengan nikmat yang bakal menanti kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sekian banyak nikmat yang Allah telah bagi kepada kita di saat ini, bagi kita yang sedang menjalani tahun baru, yang memasuki tahun baru 2018, walaupun ada keluar di Facebook orang mengatakan bahawa saya tidak sambut tahun baru Masihi, saya sambut tahun baru Hijriah. Tak apalah tuan-tuan, nak sambut apa pun tahun mana pun, tetapi yang penting selagi mana kita ni hidup, selama mana kita nyawa kita masih lagi berkeluar masuk di rongga kita ni, maka selagi itulah kita ni mengecap berbagai-bagai kenikmatan-kenikmatan yang kita miliki di saat ini. Tetapi sebalik saja nyawa kita keluar daripada badan kita, roh kita, maka di saat itu apa saja nikmat yang sedang melekat pada diri kita ni automatik akan tercabut, masya-Allah. Maka dengan kedatangan tahun baru ni tuan-tuan, maka ulama kata sepatutnya ada tiga perasaan yang muncul dalam diri tiap-tiap orang di kalangan kita. Yang pertama tuan-tuan, sepatutnya datang timbul rasa perasaan sedih, masya-Allah. Perasaan sedih yang pertama tuan-tuan, kerana tahun 2017 yang telah meninggalkan kita baru-baru ini, kita sedia maklum tahun baru, walaupun kita rasa dapat seronok, dapat hidup di tahun baru, tetapi kita tiap-tiap orang di kalangan kita yakin tahun 2017, walaupun kita dah banyak mentaati Allah, banyak kita isi dengan berbagai-bagai program ilmu, banyak kali kita pergi umrah, masya-Allah, tetapi walaupun begitu kita sedia maklum lebih banyak lagi masa kita habiskan untuk tujuan kelalaian, masya-Allah. Masih banyak lagi saat-saat
yang berlalu dalam hidup kita yang kita tidak isi dengan zikrullah. Masih banyak lagi kelalaian kita. Banyak juga malam yang kita tidak tunaikan solat tahajud. Berapa banyak hari-hari yang berlalu tahun 2017 kita tidak isi di dalamnya dengan pembacaan Al-Quran, yang mana kita sedia maklum Nabi SAW pernah bersabda, lain yatahassara ahlul jannah, ahli syurga setelah memasuki syurga nanti mereka tak akan pernah menyesal meninggalkan sesuatu apapun di dunia ni. Tinggal rumah besar pun tak menyesal, tinggal kereta mewah pun tak menyesal, tinggal anak isteri pun tak akan menyesal. Yang mereka sesali cuma atas satu perkara, illa ala sa'at marat ala ghair dhikrillah, melainkan di atas masa-masa yang berlalu dalam hidup mereka yang mereka tidak isi dengan zikrullah. Masa yang kita buat maksiat di dalamnya, masa yang kita buat benda-benda lalai, kita sembang benda-benda yang tidak berfaedah, itu semua akan menimbulkan penyesalan di hati kita nanti di hari kiamat kelak. Sebab apa kita menyesal? Kerana umur kita terlalu pendek. Umur umat manusia ni Allah Ta'ala bagi berbeza-beza. Umat Nabi Nuh AS, Allah panjangkan umur mereka sampai 1000 tahun, Masya Allah. Kan? Ulama' kata, Masya Allah, kalau bahasa-bahasa sembang kita bergurau ni, kalau umat Nabi Nuh AS, dia main-main, dia enjoy 500 tahun pun, dia tak beribadat kepada Allah, dia masih ada sisa 500 tahun untuk lagi menampung segala kekurangan dia dalam selama ini yang dilakukan pada Allah Ta'ala. Umur umat yang paling lemah sikit, yang paling kurang sikit daripada umat Nabi Nuh AS adalah umur umat Nabi Allah Musa AS. Pernah kita dengar kisah satu orang ibu, dia menangis di sisi kubur anak dia yang meninggal dunia. Waktu itu Nabi Musa AS tegur dia, Masya Allah, kenapa ibu sedih sangat pada hari ini? Masya Allah. Ha? Maka dia kata, saya sedih ke atas kematian anak saya, satu. Yang kedua, anak saya ini mati dalam keadaan usianya sangat-sangat muda, Masya Allah. Ha, maka ditanya oleh Nabi Allah Musa AS, berapa tahun umur anak ibu yang meninggal? Maka dia jawab, anak saya yang meninggal dunia ni umurnya meninggal pada usia dia 300 tahun. Masya Allah, 300 tahun dia Masya Allah hidup, itu pun dianggap oleh ibu tadi terlalu muda meninggalnya, Masya Allah. Maka Nabi Allah Musa AS bagi satu orang kata bentuk nasihat motivasi kepada ibu tadi, ibu janganlah bersedih kerana anak ibu yang mati 300 tahun itu masih hebat, masih panjang umur dia jika dibandingkan dengan umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana sesungguhnya akan lahir satu umat nanti di akhir zaman, umur mereka cuma 60-70 tahun saja, Masya Allah. Umur kita ni masih lagi 500 tahun umat Nabi Allah Musa alaihi wasallam. Bila tiba datang umat akhir zaman, dalam keadaan umur kita pendek dan kita masih lagi main-main. Sedangkan ibu tadi beritahu, wahai Musa, seandainya Allah hidupkan aku di akhir zaman, pada ketika mana umat akhir zaman datang ke alam dunia ini, maka aku tak akan biarkan satu saat berlalu dalam hidup aku tanpa aku beribadat kepada Allah Ta'ala, kerana bagi aku 60 tahun terlalu singkat masa untuk disia-siakan, untuk dihabiskan dengan perkara-perkara yang tak berfaedah, Masya Allah. Sekarang kita masing-masing pula buat penilaian terhadap diri kita. Daripada 60 tahun umur yang Allah bagi, rasa-rasanya 40 tahun modal itu dah kita habiskan, Masya Allah. Modal itu dah kita gunakan. Kalau orang bagi kita 60 ribu duit untuk kita bisnes, 40 ribu dah habis dah. Untuk for nothing, kata orang putih, Masya Allah. Tak ada benda-benda lagi yang kita rasa hasil untuk kita bawa balik ke alam akhirat, untuk kita jawab soalan-soalan di hadapan Allah Ta'ala nanti di hari kiamat. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu dalam sepotong hadis, ma minkum illa sayukallimuhu rabbuhu, tidak ada seorang pun di kalangan kamu semua wahai umat aku, di kalangan manusia ni tidak ada seorang pun di kalangan manusia, illa sayukallimuhu rabbuhu, melainkan dia wajib berbicara bersoal jawab dengan Tuhan dia, laisa bainahuma terjuman, tidak ada penterjemah, tidak ada peguam bela di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia kena jawab tiap-tiap soalan yang Allah Ta'ala nak tanya. Dan Allah beritahu kepada kita dalam Quran, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ إِذِنَ عَنِ النَّعِمِ. Ha? كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. Allah kata, selagi kamu akan mengerti satu hari nanti wahai hamba-Ku. ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. Kemudian dengar sini baik-baik, kalian pasti akan mengerti betul-betul, Masya Allah, satu hari nanti. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Satu hari nanti kamu akan tahu benda ini dengan ilmu yaqin.
thumma la tarawunnaha aynal yaqin. Satu hari nanti bukan sekadar ilmu yakin saja. Sekarang ni akhirat, cerita syurga, cerita tentang neraka, cerita tentang mahsyar, cerita tentang sirat, cerita tentang azab kubur, cerita tentang soal jawab kita dengan Allah, cerita tentang hisab, cerita tentang mizan, semua kita masih lagi ilmu yakin. Baru kita dengar-dengar, baru tahu-tahu daripada ustaz-ustaz ceramah-ceramah yang kita dengar, kita baru nampak gambaran akhirat. Tetapi Allah kata kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamun 'ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Satu hari nanti kamu akan nampak neraka jahim itu dengan mata kepala kamu sendiri. Masya-Allah, sekali kita tengok penjara tuan-tuan, tapi kita tak pernah tengok lagi apa seksa dalam penjara. Cuma kita boleh dengar orang yang pernah kena penjara, dia cerita pada kita macam mana kena sebat, macam mana kena itu, kena ini. Tetapi satu hari nanti Allah tunjuk depan mata kita macam mana seksa azab neraka. Ha? Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kami nak tanya satu persatu nikmat yang kami bagi pinjam kepada kamu. Hari ini ulama kata masya-Allah, kalau Allah Taala ambil satu nikmat saja, Allah kata aku dengan kamu ni nak hisap nikmat mata saja. Tak nak ambil nikmat lain. Mata saja aku nak timbang, masya-Allah. Nak periksa mata ni berapa banyak tengok benda yang baik, berapa banyak tengok benda yang haram, berapa banyak tengok benda lucah, berapa banyak tengok benda-benda yang tak diizinkan oleh Allah Taala. Berapa banyak bila Allah timbang nikmat mata, hari-hari kita celik mata boleh melihat. Ulama kata nikmat mata saja mengalahkan ibadat 500 tahun, tuan-tuan. Ibadat 500 tahun jadi tak ada harga bila Allah Taala ukur dengan nikmat mata. Belum lagi ambil nikmat telinga, belum lagi ambil nikmat otak, nikmat lidah, nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat kemaluan, nikmat kesihatan tubuh badan, nikmat kenderaan, nikmat keluarga, nikmat pekerjaan. Semua nikmat-nikmat yang tak mampu kita nak bilang ni, bila Allah hisap kita nanti di padang mahsyar, maka barulah kita faham sebenarnya apa yang kita buat ni, sebenarnya kita telah merugikan diri kita, masya-Allah. Jadi tahun 2017, kalau tak ada orang beritahu pun kita rugi atau kita untung, kita sendiri boleh bagi jawapan. Macam mana saya selalu beritahu, orang berniaga tuan-tuan, tak payah tunggu datang orang beritahu, aku nampak perniagaan kau ni rugi ni. Ya betul, sebelum tuan cakap saya rugi, saya dah awal-awal lagi dah boleh beritahu yang memang saya rugi pun dalam perniagaan ini. Sama juga dengan hidup kita ni tuan-tuan, Allah bagi modal 60 tahun, kita sekarang ni boleh buat keputusan hidup kita 60 tahun ni dalam kerugian ke dalam keuntungan sekarang ni tuan-tuan. Tahun yang paling dekat dengan kita 2017, tahun rugi ke tahun untung? Sedangkan kita sedia maklum, kita selalu dengar kata-kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kata-kata hikmah dia diberitahu kepada kita, barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari semalam, ya? Hari ini lebih buruk daripada hari semalam. Apa kata Imam Ghazali? Berat sikit dibagi tuan-tuan. Bukan saya bagi ni, Imam Ghazali bagi. Dia kata fahuwa majnunun, itulah orang gila. Masya-Allah. Hari-hari dekat kita dah tahu kita sedang menuju detik yang terakhir daripada kehidupan kita, makin penghujung makin teruk, masya-Allah. Kalau orang main bola tu tuan-tuan, makin hujung makin long line, makin tak berdaya, makin banyak bolos tuan-tuan. Itu orang gila kata Imam Ghazali rahimahullah taala. Barang siapa yang mana masya-Allah tahun ini lebih baik daripada tahun lepas, maka itulah orang yang berjaya dan beruntung, masya-Allah. Tetapi orang yang sama je tahun lepas dengan tahun ini, tema dia sama, tahajud kalau dulu 2 rakaat, tahun ini pun 2 rakaat juga. Doanya kalau dulu 10 minit, tahun ini pun 10 minit juga. Kalau baca Quran kadang-kadang seminggu 2 kali baca, tahun 2018 masuk pun sama juga. Maka itu fahuwa maghrurun, itu orang yang terpedaya. Sebab apa dia terpedaya? Sebab dia relax. Dia rasa dah okey dah, kan? Dia rasa dia dah baik. Dulu tak pernah berjemaah, sekarang dah boleh berjemaah. Dulu jarang baca Quran, sekarang dapatlah sebulan sekali baca Quran. Dia dah rasa okey sangat dah tu. Sebenarnya rasa okey, rasa selesa terhadap diri kita ni, itulah sebenarnya satu dosa tuan-tuan. Baru ni saya pergi dengar satu kuliah di Masjidil Haram. Dia kata orang beriman ni kena himpun di antara 2 perasaan, iaitu perasaan takut dan perasaan harap. Kalau takut sangat bersangatan pun jadi haram juga, dia akan jadi putus asa. Tapi kalau selesa beria sangat pun,
maka itu pun haram kerana dia akan jadi satu orang yang terpedaya dengan diri dia sendiri. Masya Allah. Syaitan ni dia akan pujuk di hati kita, bagus dah engkau tu. Bagus dah engkau ni. Dan jika dibandingkan dengan orang lain, engkau tengok kawan kau tu lagi teruk lagi pada engkau. Sebab itulah tuan-tuan, ulama kita kata, bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu ada dua sifat. Seandainya sifat ini ada pada diri mana-mana orang beriman, dia di sisi Allah dianggap sebagai orang yang bersyukur dan bersabar. Kita kena tengok benda ni tuan-tuan. Iaitu yang pertama, seandainya dalam urusan akhirat dia selalu memandang kepada orang yang lebih tinggi daripada dia. Sekarang ni dalam urusan akhirat yang paling tinggi selepas Nabi-Nabi ni para-para sahabat. Barulah kita nampak yang kita ni jika dibandingkan dengan para-para sahabat, kita ni jauh langit dengan bumi, Masya Allah. Sehingga para-para sahabat Nabi beritahu, bukan kepada saya, dia beritahu kepada anak-anak murid dia di kalangan para-para tabi'in, Masya Allah. Itu zaman tabi'in tuan-tuan. Sahabat Nabi beritahu kepada para tabi'in, kalau kamu tengok kami ni para-para sahabat, kamu kata kami ni semua orang gila belaka. Kamu kata kami ni gila, kan? Terlalu jos sangat, terlalu semangat sangat, berkorban untuk agama, tak berkira-kira, ibarat kata macam orang gila, Masya Allah. Tak fikir lantung tentang urusan dunia. Makan, minum, pakaian, kenderaan, sahabat Nabi tak pernah risau tentang perkara itu. Yang mereka risaukan, kerisauan mereka, hammahu hammahu wahidan. Nabi SAW beritahu, barang siapa yang meletakkan kerisauan dia, satu je risau dalam otak dia, iaitu risau nak selamat di alam akhirat. Kerisauan saya macam mana dapat mengucap kalimah syahadah di akhir kalam. Kerisauan saya macam mana Allah ringankan sakaratul maut saya. Kebimbangan saya sekarang ni, di mana Allah nak cabut nyawa saya. Tengah buat maksiat ke tengah taat pada Allah. Saya nak kalau boleh Allah cabut nyawa saya ni tengah baca Quran. Kita risau tuan-tuan. Risau macam mana nak menghadapi malakul maut. Wajah dia Masya Allah yang menakutkan. Risau macam mana keadaan kubur kita nanti. Kubur yang begitu gelap. Risau akhirat. Adakah dalam kubur tu Allah Ta'ala jadikan kubur kita taman syurga, ataupun lembah daripada lembah neraka, ataupun kita risau nanti bila kita balik ke alam akhirat macam mana soal jawab dengan Allah Ta'ala, sangkut atau tak sangkut, Masya Allah, hisab yang panjang atau hisab yang pendek. Risau macam mana nak ditimbang amalan kita dalam mizan, adakah amalan kita berat ataupun ringan, Masya Allah. Sekarang kita semayang, tadi semayang maghrib, semua orang rasa semayang kita ni dah diterima oleh Allah Ta'ala. Sedangkan tak timbang lagi. Tak timbang lagi berat tak berat. Khusyuknya sedang mana. Ikhlasnya sedang mana. Bacaannya, tajwidnya sedang mana. Keindahan dia, kecantikan, pergerakan dia sedang mana, Masya Allah. Semua ada kira-kira belaka. Macam mana orang menyanyi, orang bersukan tuan-tuan. Semua hakim ni kira tuan-tuan. Sedangkan Allah Ta'ala ni ahkamul hakimin. Hakim yang terbaik, hakim yang paling hebat. Allah Ta'ala, kalau kita manusia ni tengok gerak-geri manusia, oh kita kata khusyuk dia ni semayang, Masya Allah nampak tegak je badan dia tuan-tuan. Tetapi Allah Ta'ala, dia bukan tengok gerak-geri luar tuan-tuan. Inna rabbaka labil mirsad. Allah bidik lubuk hati kita tuan-tuan. Itu masalah dia. Bila Allah bidik lubuk hati, terus terbongkar. Wa husila ma fi sudur, dibongkarkan apa yang ada dalam hati kita tuan-tuan. Kita beribadat pada Allah, kita tahu. Tetapi riya, ujub, takabur, sum'ah, semua perasaan itu bertahta di hati kita, kita tak sedar tuan-tuan. Ini yang kita bimbang, kita nak berjumpa dengan Allah. Kita bimbang dekat dunia, kita rasa kita orang ikhlas. Ulama-ulama tasawuf kata, man ra'a nafsahu minal mukhlisin. Siapa yang nampak diri dia di kalangan ahli ikhlas, kana minal mura'in. Itulah ahli riya sebenarnya, Masya Allah. Apabila kita rasa kita ni ahli ikhlas, oh itu kita takut. Sekarang ni semua orang rasa kita ahli ikhlas. Tetapi tuan-tuan, ulama kata itulah ahli riya sebenarnya. Wa man ra'a nafsahu minal mura'in. Siapa yang lihat diri dia di kalangan ahli riya, aku ni Masya Allah banyak sangat riaknya, banyak sangat ujubnya, banyak sangat takaburnya, banyak sangat sum'ahnya. Kita risau tentang diri kita tuan-tuan. Orang beriman ini sentiasa risau, takut jangan-jangan jadi orang munafik. Sama macam sahabat-sahabat Nabi,
duduk dalam majlis Rasulullah, dengar berita akhirat, terkesan dengan akhirat, balik ke rumah. Sayyidina Hanzalah radhiyallahu anhu balik ke rumah, main dengan anak isteri, bergurau senda, tiba-tiba lupa dah akhirat. Dia keluar daripada rumah dia, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah munafik, Hanzalah telah munafik, Hanzalah telah munafik. Sayyidina Abu Bakar jumpa dia, wahai Hanzalah, kenapa kau kata kau munafik sedangkan kau sahabat Nabi, kau orang yang hebat, banyak peperangan yang kau sertai, tak mungkin Hanzalah jadi orang munafik. Dikata apa cerita? Datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana kami duduk dalam majlis tuan, kami rasa nampak syurga dan neraka depan mata kami. Gambaran akhirat terbayang depan mata kami. Tetapi bila kami balik keluar daripada suasana tadi, hati kami dah berubah, perasaan tadi telah hilang, masya-Allah. Sebab itu saya mengatakan saya satu orang munafik, tuan-tuan. Sahabat Nabi kata kat tabi'in, kalau kamu tengok keadaan kami, kamu kata kami orang gila. Tetapi sebaliknya, kalau kami tengok kamu, kami kata kamu ni orang-orang munafik, masya-Allah. Siang pagi hari lain, petang hari lain, malam hari lain, itu keadaan diri kita, tuan-tuan. Sebab itulah bila mana berakhirnya tahun baru, tahun-tahun lama masuk tahun baru, perasaan yang pertama kena ada perasaan masya-Allah sedih, ha? Dan juga perasaan gelisah kita, kenapa meninggalkan tahun baru tadi, masya-Allah. Ini perasaan sedih kena ada, banyaknya masa yang telah kita habiskan, maka kita kena tutup kesedihan kita tadi, tuan-tuan, dengan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena istighfar banyak-banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, banyaknya masa daripada tahun 2017, itu baru ambil tahun 2017. Kalau ambil daripada hari kita balik sampai tahun 2017, berapa banyak masa kita yang kita habiskan, semua masa yang kita habiskan selain daripada zikrullah akan menimbulkan penyesalan di hari kita nanti, di hati kita nanti di hari kiamat. Yang kedua, tuan-tuan dan rahmati oleh Allah sekalian, perasaan yang kena ada dalam hati kita, perasaan syukur kepada Allah SWT. Sebab apa, tuan-tuan? Kita ni walaupun dah banyak kesalahan kita buat, macam saya ni tahun ni dah masuk tahun yang ke-40 bagi saya, masya-Allah. Kalau ikut tahun masih, memang kita rasa berdebar juga, tuan-tuan. Sebab kita dah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, barang siapa yang memasuki umur 40 dan masih berada di atas satu keadaan, satu posisi dalam agama dia, maka dia akan mati dalam keadaan itu. Allahu akbar. Kalau dah masuk umur 40, semangat beribadat belum muncul lagi, kan? Khusyuk belum muncul lagi, kan? Riak masih ada lagi, ikhlas tak datang lagi, redha Allah bukan jadi matlamat kita lagi, dan husnul khatimah yang kita nak damba-dambakan belum lagi terlintas dalam hati kita, tuan-tuan. Belum ada bayangan lagi. Sekarang ni, tuan-tuan, kebanyakan kita ada bayangan hidup, ada dream untuk hidup ni, masya-Allah. Saya punya kereta idaman saya, kereta ni Mercedes, masya-Allah. Saya punya rumah idaman saya begini. Ini kehidupan yang kita idam-idamkan. Tetapi yang kita nak fikirkan sekarang ni, yang kita nak ambil sama-sama fikir dengan kedatangan tahun baru ini, macam mana kematian idaman kita? Macam mana mati yang kita idam-idamkan? Nak mati macam mana? Di tempat mana? Dalam keadaan mana? Waktu tengah buat apa? Itu yang kita sama-sama nak fikirkan. Sebab apa, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah SWT sekalian? Abu Yahamka, masya Allah, satu orang ulama yang hebat. Saya baru ni dengar buka-buka dia punya tazkirah dia, satu benda yang sangat menarik untuk saya kongsikan dengan tuan-tuan, masya Allah. Dia kata sebenarnya umur kita ni memang tak akan pernah panjang sampai bila-bila. Bila Allah tulis di Lauhul Mahfuz umur kita 60 tahun, maka itulah yang akan terjadi. Tak akan berubah takdir Allah Ta'ala. Tetapi orang beriman, dia akan usaha macam mana untuk dapat nyawa kedua. Ini pelik, tuan-tuan. Orang beriman, dia akan usaha untuk dapat nyawa yang kedua, yang mana nyawa kedua lebih panjang daripada nyawa yang pertama, masya Allah. Maka dia akan cuba sebelum dia mati, sebelum dia menutupkan mata dia, dia akan cuba memperbaiki segala kekurangan diri dia, dan dia buat yang terbaik ibadat-ibadat dia, sebagaimana Allah telah sebut dalam Quran, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharu. Kami akan menghidupkan orang yang mati, dan kami akan tulis kesan-kesan ibadat mereka di atas muka bumi ini. Ulama kata ada kesan sebelum mati. Macam kita berjalan kaki ke masjid, tapak kaki kita tu semua Allah Ta'ala akan catat, tuan-tuan. Kesan-kesan ibadat kita,
Di dai kita ada kesan. Ini semua Allah tulis. Masya Allah, kesan-kesan ibadat, kesan-kesan pengorbanan kita. Kalau kita berkorban jelah Allah, ada luka-luka di mana-mana, itu semua Allah telah catat. Dia punya orang kata pahala dia, masya Allah, kesan-kesan dia. Ada kesan yang ulama kata selepas mati. Itulah nyawa yang kedua, tuan-tuan. Bila mana kita ni sebelum mati, kita letak buat ketaatan pada Allah Ta'ala, sebagaimana sabda Nabi SAW, bila mana Allah Ta'ala kasih kepada seseorang dengan berkat dia memperbanyakkan amalan fardu dan memperbanyakkan amalan sunat. Sebab ulama kata ada jalan nak dapatkan cinta Allah ni, tuan-tuan, nak jadi kekasih Allah, ada tiga jalan. Yang pertama, kita memperbanyakkan amalan fardu. Dan Nabi SAW beritahu dalam hadis kursi, tidak, Allah SWT sendiri mengatakan, tidak ada satu amal yang lebih mendekatkan hamba kepada aku lebih daripada amalan fardu yang aku fardukan kepada mereka. Tadi sembahyang maghrib yang kita tunaikan, itulah amalan yang paling mendekatkan diri kita dengan Allah Ta'ala. Amalan fardu, puasa, zakat, haji, ini semua amalan yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lagi bersabda dalam hadis kursi yang sama, mazalal abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil, sentiasalah hamba mendekatkan diri kepada aku dengan memperbanyakkan amalan sunat. Dosa ni menjauhkan kita dengan Allah, tetapi ibadat ni mendekatkan balik. Kita ni dengan Allah ni macam panjat-panjat tinggi-tinggi, jatuh balik bila buat dosa. Panjat lagi nak dekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Sedangkan nak dekatkan diri dengan Allah ni ada hijab. Ulama kata pula hijab ada dua. Hijab zulmani, hijab kegelapan. Hijab dosa-dosa ni. Satu dosa, Nabi Adam AS bertaubat 40 tahun. Satu kesalahan. Bukan dosa, satu kesalahan. Kalau kita dosa. Untuk Nabi-Nabi tidak ada dosa. 40 tahun untuk satu kesalahan, Nabi Adam bertaubat pada Allah Ta'ala. Kita hari ini, dosa kemarin, 5-6 dosa besar kita buat, tak bertaubat lagi. Tidur, relax, tenang saja. Masih tenang lagi, minum air, teh tarik di kedai mamak, Masya Allah. Pagi besok masih lagi enak makan roti canai. Tidur malam lena je, walaupun dosa banyak, tak bertaubat pada Allah Ta'ala. Sebenarnya dosa ini menjauhkan kita dengan Allah Ta'ala. Dan di samping hijab zulmani ni, ada hijab nurani pula. Hijab cahaya 70 hijab Allah Ta'ala letak. Kita ni walaupun dekat dengan Allah, tetapi dari segi rohaninya kita sangat-sangat jauh dengan Allah. Kalau tambah lagi dengan dosa, makin jauh-makin jauh. Sebab itu kita kena hari-hari mendekatkan diri kita dengan Allah Ta'ala dengan memperbanyakkan amalan sunat. Dan begitulah juga Nabi SAW menukilkan hadis kursi. Allah SWT firman, wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyya, aku wajibkan kasih sayang aku kepada golongan yang ziarah menziarahi antara satu sama lain kerana aku. Masya Allah, kerana Allah Ta'ala. Ziarah orang sakit, kita dengar berita ustaz-ustaz kita aksiden kemalangan di Taiping, pergi menziarahi mereka semata-mata kerana Allah Ta'ala, dapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wal mutajalisina fiyya, golongan yang duduk dalam majlis semata-mata kerana Allah, aku wajibkan kasih sayang aku kepada mereka. Cepat, ulama kata jalan pintas untuk dapatkan kasih sayang Allah adalah melalui jalan duduk di dalam majlis-majlis agama, tuan-tuan. Majlis-majlis zikrullah, siapa yang duduk satu majlis semata-mata kerana Allah, Allah wajibkan kecintaan dia kepada kita. Wal mutabadilina fiyya, golongan yang saling berbelanja antara satu sama lain. Pergi makan kedai kopi, kita belanja kawan kita, wajib mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wal mutahabbi nafiya, golongan yang berkasih sayang semata-mata kerana aku, golongan ini aku wajibkan kasih sayang aku kepada mereka. Bila Allah sayang kepada si fulan tadi, Allah Ta'ala terlebih dahulu akan panggil malaikat Jibril alaihissalam. Wahai Jibril, kemari kamu. Sesungguhnya dalam banyak-banyak hamba aku yang sedang berjalan, yang melata di atas muka bumi ini, si fulan ini adalah merupakan kekasih aku. Habibi wa habibati, kekasih aku laki-laki dan perempuan. Maka aku wajibkan kamu mencintai dia. Aku wajibkan kamu berkhidmat kepada dia, memudahkan urusan dia. Maka Jibril menerima perintah daripada Allah dan berazam untuk mencintai dan mengasihi si fulan tadi, Masya Allah. Kita sekarang ni kita tak tahu kita ni kekasih Allah Ta'ala ataupun orang yang sedang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Itu kita bimbang, tuan-tuan. Maka bila Jibril AS terima mandat daripada Allah Ta'ala, Allah perintahkan, wahai Jibril, kau kumpulkan semua malaikat daripada langit pertama sampai langit ketujuh. Khabarkan kepada mereka sesungguhnya si fulan itu kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Dan kamu wajib untuk berkhidmat kepada dia, mendoakan keampunan untuk dia, mendoakan rahmat untuk dia, dan kalian wajib mencintai dia. Semua malaikat terima mandat daripada malaikat Jibril AS. Kemudian satu orang malaikat akan menyeru di tengah-tengah dunia ni, tuan-tuan, yang suara malaikat tadi didengari oleh seluruh makhluk dalam dunia. Wahai seluruh makhluk-makhluk ciptaan Allah, si fulan ini adalah Habibullah, kekasih Allah Ta'ala. Kalian wajib mencintai dia, berkhidmat kepada dia, memudahkan urusan dia, mendoakan keampunan untuk dia, mendoakan rahmat untuk dia. Maka akhirnya kata Nabi, Allah letakkan qabuliyah, penerimaan terhadap hamba tadi di atas muka bumi. Maka yang pertama tanda qabuliyah dia, tuan-tuan, selepas kita mati, walaupun umur kita mungkin 30 tahun. Imam Nawawi rahmatullah alaih meninggal dunia pada usia 32 tahun, Masya Allah. 32-33 tahun, Masya Allah. Imam Nawawi rahmatullah alaih, umur muda sangat meninggal dunia, 30-an. Tetapi kita tengok usia kedua dia, lepas dia mati sampai hari ini, Imam Nawawi rahmatullah alaih seakan-akan masih hidup. Itu nyawa kedua, tuan-tuan. Lebih-lebih lagilah kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah tinggalkan kita 1400 tahun. Tetapi Allah hidupkan kecintaan pada Rasulullah berkat sebelum dia meninggal, dia betul-betul mengabdikan diri dia berhabis-habisan untuk Allah Ta'ala. Selepas Nabi meninggal dunia 1400 tahun, kita bahkan merasakan Nabi sentiasa hidup bersama dengan kita. Kita sebut tentang Nabi. Setiap kali tiba Maulidur Rasul, kita cerita kelahiran Nabi dengan penuh kegembiraan. Datangnya waktu musim hijrah, kita cerita tentang hijrah Nabi. Sampai masa Isra Mi'raj, kita cerita tentang Isra Mi'raj Nabi. Semua benda berkaitan dengan Nabi, semuanya jadi indah di mulut kita. Allah Ta'ala letakkan sebutan-sebutan yang baik tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dipanggil nyawa kedua, lebih panjang daripada nyawa yang pertama. Berkat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mentaati Allah Ta'ala. Maka sekarang ni, tuan-tuan, kita bersyukurlah banyak-banyak pada Allah. Kenapa? Allah Ta'ala masih lagi panjangkan umur kita. Sedangkan di saat kita sedang duduk dalam majlis ini, jutaan manusia, bilion manusia di bawah tapak kaki kita ni, tuan-tuan, terdapat satu alam yang dinamakan sebagai alam barzakh. Di alam barzakh itu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengar hari-hari laungan dan jeritan daripada orang yang telah meninggal dunia, orang yang telah kembali pada Allah Ta'ala, orang yang mati sejak daripada pagi tadi, daripada zaman Nabi Adam sampai yang mati maghrib tadi, tuan-tuan, mereka semua sedang merayu, sedang menjerit di hadapan Allah Ta'ala dengan satu jeritan, satu suara, satu harapan. Mereka mengatakan pada Allah, Rabbirji'un, ya Allah, pulangkan kami semula ke dunia, kami nak balik ke alam dunia, ya Allah. Orang Putrajaya kata, kami nak balik semula ke Putrajaya. Yang duduk di sini, kami nak pergi ke Masjid Al-Islah. La'alli a'mal salihan fima taraktu. Kalau aku diberikan kesempatan kedua untuk hidup sekali lagi, aku tak akan sisihkan masa tadi. Aku akan tampung segala kerugian aku di masa lampau dengan amal-amal soleh yang pernah aku tinggalkan dulu. Maka apa jawapan daripada Allah Ta'ala? Nabi pun dengar jawapan itu, tuan-tuan. Nabi SAW sebab itu di tanah kita rugi, di tanah kita menderita, di tanah kita menyesal. Menyesal dekat dunia ni, kita boleh repeat balik, tuan-tuan. Tetapi menyesal di alam akhirat, nak kembali tak boleh, ya Allah. Kalau kami tak dapat balik setahun, ya Allah, balikkan kami ke dunia satu bulan, ya Allah. Tak dapat satu bulan, ya Allah, tolonglah kami merayu kepada engkau satu minggu, ya Allah. Tak dapat seminggu, ya Allah, kami nak balik satu hari, ya Allah. Tak dapat satu hari, tolonglah satu jam, ya Allah. Tak dapat satu jam, satu minit. Tak dapat satu minit, satu saat. Saya nak sebut subhanallah saja, matikan saya, ya Allah. Tapi apa jawapan daripada Allah SWT? Kalla, selama-lamanya tidak. Never ever. Sekali-kali aku tak akan izinkan kepada kamu semua untuk balik ke alam dunia. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itulah kalimah yang akan mereka ulang-ulangkan sampai hari kiamat. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka, mereka akan duduk di alam kubur sampai ke alam barzakh, sampai mereka dibangkitkan di alam akhirat nanti. Menyesal dalam tempoh 40,000 tahun, tuan-tuan. 40,000 tahun dalam penyesalan, 40,000 tahun minta nak balik, Allah Ta'ala tak bagi lagi mereka balik. Sebab itu, tuan-tuan, yang faham nilai masa ni, umur yang Allah bagi ni, bukan kita, kita tak faham. Kita biarkan masa kita berlalu. Kita seronok je rasa enjoy, masa kosong banyak, tak tahu benda nak buat. Ha? Zaman-zaman sekarang ni,
zikir ni dah diganti dengan handphone kita, tuan-tuan. Masya Allah. Allah Akbar. Semalam saya tidur di hospital, tuan-tuan. Jaga anak. Kan? Isteri saya kata, tak apalah bang. Abang dah ambil banyak masa di luar. Hari ni ambil masa pula jaga anak. Masya Allah, dekat wad. Masya Allah. Tunggulah anak semalaman. Masya Allah. Sepanjang duduk di wad, semua orang busy dengan handphone masing-masing. Masya Allah. Dah menjadi pengganti tasbih, tuan-tuan. Handphone di tangan orang Islam ni dah mengganti tasbih. Masya Allah. Orang yang faham nilai masa ni, tuan-tuan, orang dalam kubur kata, wahai si fulan, kalaulah kamu tahu keadaan kami sekarang ni, kamu tak akan habiskan masa dengan perkara yang begitu. Masya Allah. Banyaknya masa kamu, masya Allah, sedangkan kami dah habis peluang masa kami. Peluang kami dah habis, sedangkan kamu masih banyak lagi masa. Mengapa kau habiskan begitu saja, ya Allah? Di terbalik, kita ni hidup tapi mata kita buta, tuan-tuan. Kita hidup, mata kita buta, kita tak nampak akhirat. Tapi orang yang mati, mata mereka dah celik, tuan-tuan. Masya Allah. Fabasarukal yawma hadid. Waktu itu Allah tajamkan mata yang tumpul ini. Sekarang ni mata tak nampak akhirat. Sebab itu kita berani buat benda sia-sia, tuan-tuan. Maka sekarang ni, tuan-tuan, bila masuk tahun baru, kita bersyukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab peluang itu masih ada. Selagi matahari tak terbit daripada barat, selagi nyawa belum sampai ke halqum kita, selagi itu peluang ini masih ada. Tapi peluang ini tidak sentiasa berkekalan, masya Allah. Akan kita pun akan meninggalkan dunia pada bila-bila masa saja. Saya pun pernah terlibat dengan accident 2-3 tahun lepas bulan Ramadan, tuan-tuan. Waktu itu pun saya sama juga macam ustaz-ustaz tu. Tertidur, masya Allah. Driver pun tertidur, kita pun tertidur. Ibarat kata kalau Allah takdirkan mati, mati dah tu. Kita pun tengah pejam mata. Kalau Allah bagi kata langgar dinding, habislah kita. Mudah sangat bagi Allah Ta'ala nak hilangkan kita, nak matikan kita. Cuma kita hari ni, kita rasa bila duduk dalam situasi selamat, kita rasa tak mati lagi aku ni. Tapi bila duduk dalam situasi bahaya, masya Allah, naik kapal, kapal berombak, naik kapal terbang bergoyang, Allahu Akbar, ingat mati, tuan-tuan. Tapi bila duduk dalam keadaan selesa, kita lupa balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kena syukur banyak-banyak. Tanda bersyukur dalam urusan akhirat, tengok orang yang lebih tinggi daripada kita, para-para sahabat. Dan dalam urusan dunia, tengok orang lebih rendah daripada kita pun para-para sahabat juga. Para sahabat Nabi ni, masya Allah, dalam urusan dunia sama sekali tak cerewet. Sahabat-sahabat Nabi ni, masya Allah, pernah satu orang sahabat disengaja semayang dengan pakai baju selapis depan para tabi'in, masya Allah. Dia pakai baju saja, kain tak pakai. Kalau kita hari ni banyak hukum kita keluar, engkau ni tak sah tu semayang tu. Nampak bentuk badan, nampak macam-macam, semua nampak. Maka habis semayang, tabi'in baru nak tanya, dia kata, panggil, baik-baik sini. Boleh jadi engkau nak tanya aku soalan ni kan? Mengapa engkau semayang pakai baju selapis? Masya Allah. Sebab selalunya semayang ni kena pakai dua lapis kain, satu kat dalam, batu baju kat luar. Hari ni kau tengok aku pakai semayang pakai jubah je, masya Allah. Aku sengaja semayang macam ni pada hari ni kerana aku nak tunjuk pada orang yang bodoh macam kau ni. Sahabat Nabi dia cakap direct-direct je, tuan-tuan. Apa? Supaya orang bodoh macam kau ni bertanya mengapa kau semayang pakai baju selapis. Dia kata memang itu pun yang saya nak tanya, masya Allah. Dia kata sebenarnya aku nak tunjuk kepada korang, sesungguhnya di kalangan para-para sahabat Nabi dulu, tak ada pun orang hidup dengan pakaian lebih daripada satu helai. Pakaian kami seumur hidup satu helai ataupun dua helai saja baju kami. Isteri-isteri Nabi pun sama juga, tuan-tuan. Pakaian mereka cuma satu helai saja. Itulah baju yang mereka pakai waktu suci. Itulah waktu mereka datang bulan pun baju yang sama mereka pakai. Tak ada lebih. Jadi waktu itu tak timbul fatwa semayang pakai baju selapis ataupun semayang pakai baju dua lapis. Sebab semua orang ada selapis je. Hak selapis itu pun nasib. Ada orang dapat separuh badan saja. Ada sahabat Nabi menyorok belakang kawan di dalam majlis-majlis Rasulullah SAW. Tak ada baju, tuan-tuan. Tak ada kain. Tapi agama mereka sempurna. Kita hari ni kalau cek dalam baju dalam mari kita, tuan-tuan, baju daripada zaman anak dara dulu, baju zaman kita muda-muda dulu, zaman kita rock dulu, tuan-tuan, ada sampai sekarang, tuan-tuan. Masya Allah. Maknanya kalau kena tanya oleh Allah di hari kiamat esok, banyak nak kena tanya, nak kena soal jawab. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, ini kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Bersyukur ni bukan sekadar syukur saja, kena ada azam, kena ada planning, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian.
Dan di samping itu kita kena gelisah tuan-tuan, sebab masa ni semakin singkat. Kita jangan ingat bila masuk tahun baru ramai orang ceria muka wajah, masya-Allah. Kan? Orang kata masya-Allah masuk tahun baru berarti umur saya dah lebih dah, masya-Allah. Kita dah jadi senior tuan-tuan, masya-Allah. Dah jadi dewasa. Sebenarnya makin masuk tahun baru kita makin cemas patutnya, masya-Allah. Kenapa tuan-tuan? Kita ni ibarat orang nak mati tapi persiapan tak cukup lagi, masya-Allah. Sebab itu tuan-tuan, kita dah habiskan masa untuk hidup ni dah banyak. Tetapi masa untuk mati kita tak buat apa-apa lagi tuan-tuan. Sebab itulah hari ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah sekalian, macam mana saya beritahu tadi, kehidupan yang kedua yang kita nak cari, masya-Allah. Kadang-kala kita ni tak sedar bila kita buat baik tuan-tuan, maka akhirnya Allah Taala akan bagi kita dengan hadiah, dengan husnul khatimah. Sebab itu malam ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan amalan-amalan yang boleh membantu kita mendapat husnul khatimah. Jadi tuan-tuan yang rahmati oleh Allah sekalian, dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kan, tak salah saya riwayat Imam Tirmizi, hadis sahih daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan," apabila Allah Taala nak bagi kebaikan pada satu orang hamba, "ista'malahu qabla mautihi," Allah Taala akan gunakan dia sebelum mati. Kalau kadang-kadang kita tengok orang tu, masya-Allah, tahun itu terlalu sibuk dia dengan agama, tuan-tuan. Sibuk sangat. Saya pun takut juga dia, tuan-tuan. Bila sebut tentang mati ni, sebab tahun 2017 memang sangat-sangat busy, masya-Allah. Tahun 2018 dia pun dah sangat-sangat busy juga, masya-Allah. Kan? Tapi risau-risau jugalah, kan? Selalunya Allah Taala bila nak padamkan nyawa satu orang yang mana Allah Taala nak bagi kebaikan pada dia, maka Allah Taala akan gunakan dia berhabis-habisan sebelum dia mati, masya-Allah. Masya-Allah. Bukan rasa kita diri sendiri ni bukan bangga, tuan-tuan. Tapi rasa-rasa risau pun ada. Risau pun ada. Allah Taala akan guna dia berhabis-habisan. Macam mana sahabat Nabi tanya, "Ya Rasulullah, kaifa yasta'milu?" Bagaimana Allah gunakan dia untuk agama? Masya-Allah, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah SWT akan bagi taufik kepada dia untuk memperbanyakkan amal soleh. Sebelum mati, makin banyak amal soleh yang dia buat. Masya-Allah, dulu jarang bangun tahajud. Sekarang mulai daripada tahun 2018 ni, hari-hari dah tak pernah miss lagi tahajud, masya-Allah. Begitu kadang-kadang kita tengok sebahagian hamba Allah Taala, tahajud ni dah 40 tahun tak pernah tinggal. Allahu Akbar, itu memang orang yang sangat-sangat cemerlang. Allah Taala gunakan dia semayang, tidak lagi semayang di rumah, dia akan semayang dengan berjemaah di masjid. Kalau dapat sebelum azan dah sampai ke masjid, sebelum dia mati dia wajibkan diri dia baca Quran, dekatkan diri dengan kalamullah. Sebelum dia mati dah rajin pegang tasbih daripada pegang surat khabar, daripada pegang handphone. Sebelum mati banyak masa dia di masjid daripada di kedai kopi. Allah Taala dah mula gunakan dia, masya-Allah. Allah Taala bagi kekuatan pada dia luar biasa untuk melakukan amal soleh. Thumma yaqbidahu alaih, kemudian Allah Taala ambil nyawa dia tengah-tengah buat amal soleh. Allahu Akbar. Ini tuan-tuan dambaan semua orang beriman. Kalau tanya pada kita semua ni, ada tak siapa-siapa yang nak mati di tempat yang tak elok, tengah buat dosa? Semua tak kata tak mau. Janganlah ya Allah, tolonglah. Walaupun saya ni jahat, tapi rasa-rasa tak nak kalau Allah Taala ambil nyawa saya tengah buat dosa. Kalau boleh biarlah Allah Taala ambil nyawa kita ni di tempat yang elok, tengah buat benda elok, duduk dengan orang yang baik-baik, masya-Allah. Memang itu pun yang Allah Taala suruh kita. Memang itu yang Allah Taala kehendaki, masya-Allah. Maka ulama kata tanda satu orang nak mati dengan husnul khatimah, mula-mula sekali Allah Taala akan letakkan perasaan inabah dalam hati dia. Rasa nak kembali kepada Allah Taala. Rasa nak balik kepada Allah Taala. Dan Allah Taala bagi taufik kepada dia untuk bertaubat. Rasa menyesal terhadap dosa-dosa. Sebelum mati, ya Allah, banyaknya dosa aku. Sempat ke tidak aku minta maaf? Sempat ke tidak aku nak bayar hutang aku ni? Hutang dengan manusia lain, hutang dengan Allah lain, hutang Allah, hutang Quran, banyak tak baca. Nak mati sedangkan Quran tak reti baca lagi. Kan? Nak mati semayang yang tinggal dulu, banyak tak qadha lagi. Puasa yang tinggal dulu, tak qadha lagi. Haji tak pergi lagi, ya Allah. Ya Allah, kalau aku mati sekarang ni, ya Allah, teruklah aku. Maka hari-hari habiskan masa ni bertaubat pada Allah, kalau boleh sampai mengeluarkan air mata, tuan-tuan.
Kenapa? Ulama kata sebelum mati ni setitik air mata kita menangis mengenangkan dosa-dosa kita, itu boleh memadamkan selautan api neraka. Tapi lepas mati esok menangislah sampai buta mata sekalipun, sampai terkeluar biji mata, maka air mata sebanyak mana pun, sebanyak lautan pun, tak bagi manfaat. Inilah masa tuan-tuan, di antara tanda-tanda golongan yang akan dapat duduk di bawah aras Allah Ta'ala, rajulun dzakarallaha khalian, satu orang yang mengingati Allah bersunyi diri, tiba-tiba datang perasaan gerun pada Allah, teringat dosa-dosa, betapa teruknya aku ya Allah, engkau bagi macam-macam kebaikan kenikmatan pada aku, tapi aku tukar kenikmatan tadi dengan dosa, dengan kedurhakaan kepadamu ya Allah, teringat dosa-dosa yang dulu, rasa malu dengan Allah, tiba-tiba mengalir air mata tuan-tuan, maka itu laki-laki akan dapat duduk di bawah naungan arasy Allah SWT. Kita kena ambil masa tuan-tuan, ambil masa bersunyi diri. Lebih banyak kita bersunyi daripada berkawan bersembang tuan-tuan. Ambil masa seorang-seorang muhasabah diri. Aku ni akan mati pada bila-bila masa saja ya Allah. Tetapi hari ni amalan aku tak cukup lagi. Dosa aku banyak lagi tak taubat. Kalau di Allah telah buka 99 buah buku catatan amalan kita tuan-tuan pada hari ni, tunjuk depan mata kita, kita baru dapat tahu rupa-rupanya terlalu banyak dosa-dosa yang masih belum lagi terampun di sisi Allah Ta'ala. Cuma hari ni syaitan tipu kita tuan-tuan. Engkau dah taubat tu okey lah tu. Engkau dah istighfar lepas sembahyang astaghfirullahalazim 3 kali. InsyaAllah lah tu. Syaitan tipu kita tuan-tuan. Sedangkan yang dinamakan taubat kena berserta dengan penyesalan tuan-tuan. Taubatan nasuha, taubat yang betul-betul lahir daripada lubuk hati kita. Ini yang kita risaukan tuan-tuan. Nak dapat feeling bertaubat tadi. Kadang-kadang selalu saya cakap, kita ni tarikh hari jadi untuk berhanimun semua dah ada tuan-tuan. Tahun 2018 nak honeymoon ke mana, nak jalan backpackers ke Eropah, semua dah ada perancangan tuan-tuan. Tapi perancangan nak bertaubat tak ada lagi tuan-tuan. Perancangan nak bertaubat bila tuan-tuan? Malam ni juga kita kena mula bertaubat pada Allah Ta'ala. Mula bertaubat, tak nak mengenang lagi dosa-dosa yang dulu. Di antara 3 golok tanda orang mendapat halawatul iman, iaitu di masa benci nak kembali kepada kehidupan jahiliyah. Sebagaimana dibenci untuk dilempar ke dalam api neraka. Tak nak lagi dah, tak nak ingat, tak nak kenang. Tak nak kenang lagi dah. Saya takut nak sebut dosa saya sebab takut nanti Allah Ta'ala akan ingatkan balik. Allah Ta'ala akan keluarkan balik. Kan? Dosa ni Allah Ta'ala suruh simpan. Jangan kita bising-bising. Bila kita bising, Allah Ta'ala akan anggap benda tu kita belum lagi menyesal, belum lagi bertaubat sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita berazam, sebanyak mana kita dah habis masa untuk kelalaian, untuk dosa, kita berazam lebih banyak daripada itu saya nak habiskan untuk ketaatan pada Allah Ta'ala. Itu yang berlaku pada para-para sahabat. Ya Rasulullah, dulu sebelum Islam, aku paling banyak menghabiskan harta untuk melawan kamu, untuk menentang agama Islam. Maka saya berazam selepas saya memulai Islam, saya akan habiskan semua harta saya untuk menyebarkan agama Allah SWT. Itu keazaman yang perlu ada pada diri kita tuan-tuan. Maka tuan-tuan dan rahmati oleh Allah sekalian, ulama kata ada 4 dosa jangan kita buat dekat nak mati ni tuan-tuan. Dekat ujung-ujung ni 4 kesalahan jangan sekali-kali kita buat. Kerana 4 dosa ni akan menyebabkan satu orang akan mati dengan su'ul khatimah. Mati yang buruk tuan-tuan. Mati yang buruk ni adalah kematian yang mengaibkan, kematian yang memalukan, kematian dalam keadaan Allah murka dan laknat kepada dia. Golongan yang pertama tuan-tuan, orang yang dilaknat oleh Allah yang akan mati dengan su'ul khatimah adalah satu orang yang durhaka kepada ibu bapa. Orang durhaka pada mak ayah ni tak kira dia ulama ke, ustaz ke, dia tok imam ke, dia walaupun dia sahabat Nabi pun Allah Ta'ala tak bagi dia mati dengan mudah. Pernah berlaku kisah ini kepada Sayyidina Al-Qamah radhiyallahu anhu. Ini bukan nak cerita keaiban sahabat, tapi Allah jadikan kisah itu sebagai iktibar bagi kita. Dekat dia nak meninggal dunia tuan-tuan, Masya Allah, waktu itu Allah Ta'ala jadikan kematian dia agak susah tuan-tuan. Nabi ni risau bila tengok sahabat dia, bila tengok sahabat dia dalam keadaan menderita. Dia pun Masya Allah datang ke rumah sahabat tadi tanya, apa sebab yang menjadikan begini? Kan? Nabi ni pelik sebab sahabat dia semua mati elok, tapi kenapa ini dalam keadaan nazak ni tak berapa nak baik? Maka akhirnya Masya Allah Nabi selidik-selidik, rupanya mak dia berasa hati dengan dia Masya Allah. Mak dia kecil hati dengan dia. Sebab tu kena jaga hati ibu sebelum nak mati ni tuan-tuan. Tahun 2018 kita azam nak jaga hati mak ayah kita. Itu pun sebelum mereka kembali pada Allah. Kalau dah mati tuan-tuan,
cara dia berbakti kepada mak ayah, kita banyak minta ampun pada Allah Ta'ala untuk mereka. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa ibu bapa kami, ya Allah. Tempatkan mereka di tempat yang mulia, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala kesilapan kami sebelum ini, ya Allah, kau ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Kau letakkanlah, pertemukanlah kami dengan mereka dalam syurga. Doa yang terbaik untuk mereka, tuan-tuan. Masya Allah. Bila mana disampaikan berita tadi kepada mak, kepada Al-Qamah, waktu itu Masya Allah, mak dia kata, saya tak akan maafkan anak saya kerana dia ni terlalu teruk sangat, anak yang durhaka sangat pada aku. Maka Nabi SAW bila pujuk-pujuk, mak dia tak nak juga, tak nak juga mengalah. Nabi kata, sekarang nyalakan unggunan api, aku lempar sekarang juga, sebelum dia mati ni aku lempar terus dalam api. Masya Allah, bila mak dia tengok api nak dinyalakan, mak dia kata, tak apalah, aku maafkan anak aku. Selepas daripada mak dia maafkan, terus dia meninggal dunia dengan kalimah syahadah di bibir dia, tuan-tuan. Sebab itu ulama kata, dosa yang paling kita kena hati-hati sebelum kita nak mati ni, memasuki usia ujung-ujung ni, tuan-tuan, kita kena berhati-hati daripada jangan sampai ada perbuatan kita, perkataan kita menyakiti hati mak ayah kita. Banyak bagi hadiah pada mereka, banyak bagi kata-kata yang baik, Masya Allah, ambil tahu tentang mereka, supaya sebelum kita mati mak ayah kita redha dengan kita. Kerana Nabi SAW beritahu, redha Allah fi redha al-walidain, redha Allah dalam redha ibu bapa. Yang kedua, dosa yang menyebabkan satu orang akan mati dengan su'ul khatimah, Nabi SAW beritahu, apabila merengan-rengankan solat. Apabila merengan-rengankan solat, satu orang yang mana merengan-rengankan solat, matinya disusahkan oleh Allah Ta'ala, matinya diberatkan oleh Allah Ta'ala, penderitaan sakaratul maut dilebihkan oleh Allah Ta'ala kerana banyak mengabaikan solat. Bayangkan tuan-tuan, mati pun dah susah, dalam kubur nanti orang yang meninggalkan solat, Nabi beritahu Allah lepaskan 99 ekor ular. Kita ni kalau kena patuk dengan seekor ular terdengar selor pun, tuan-tuan, rasa-rasa 3 minit mati. Tapi bayangkan orang yang mengabaikan solat, selalu mencuaikan solat, Allah lepas 99 ekor ular. Rasa mungkin seekor ular dia patuk telinga je, tuan-tuan. Tak lepas-lepas. Seekor ular lagi patuk mata je. 99, mana bahagian dia tak ada ruangan kosong, melainkan penuh dengan ular di badan dia, tuan-tuan. Dan bisa ular tu, Nabi beritahu, seandainya setitik jatuh ke dunia ni, tak ada selai rumput pun akan tumbuh di atas muka bumi ni, kerana terlalu bisanya. Bayangkan kalau pezina, tuan-tuan, Allah Ta'ala letak ular tu dekat dia punya tu, tuan-tuan. Bayangkan macam mana seksanya, wallahualam. Tetapi itulah hakikat. Sebab itu tuan-tuan, Nabi SAW beritahu, wallahi demi Allah wa umat aku, inni a'lamu ma la ta'lamun, yang aku beria sangat berdakwah pada kamu, aku beria sangat menangis kerana kamu, aku beria sangat berkorban kerana kamu ni, kerana aku tahu benda yang kamu tak tahu. Wa asma'u ma la tasma'un, hari-hari aku dengar suara yang kamu tak pernah dengar. Kita duduk di sini tak dengar raungan orang dalam kubur. Kalau kita dengar raungan orang dalam kubur, rasanya malam ni penuh masjid kita. Kalau kita dengar raungan orang dalam kubur, pagi besok pukul 3 pagi semua dah penuh sini, tuan-tuan. Kalau kita dengar raungan orang dalam kubur, tuan-tuan, hari-hari kita baca Quran, tak nak baca benda lain dah. Tetapi hari ini kerana Allah Ta'ala ikram kita, bagi kita tenang, makan sarapan pagi, makan tengah hari pun tenang, makan malam pun tenang, tidur malam pun tenang. Allah Ta'ala nak suruh kita tenang. Kalau Allah Ta'ala bagi telinga kita dengar, mata kita nampak, tuan-tuan, malam ni tak ada siapa nak makan malam, tuan-tuan. Semua takut belaka, ya Allah, nak mati dah ni. Nak mati dah ni. Semua pakat takut, tuan-tuan. Sebab itu, dosa yang paling kita kena hati-hati adalah jangan kita meninggalkan solat sampai mati, tuan-tuan. Yang keempat, tuan-tuan dan rahmati oleh Allah sekalian, dosa yang akan menyebabkan satu orang akan mati dengan su'ul khatimah, kematian yang buruk, kata ulama, adalah dengan meminum minuman keras, Masya Allah. Minum-minuman keras, bahan-bahan yang terlarang ni, tuan-tuan, dia bukan, orang kata, di samping su'ul khatimah, mati yang buruk, Allah Ta'ala lupakan kalimah itu, tuan-tuan. Itu yang paling kita takut. Waktu nak mengucap, ulama kata, di antara tanda-tanda su'ul khatimah, apabila orang talqinkan la ilaha illallah, orang tadi tolak, marah pula, tuan-tuan. Dia tolak orang. Ini benda yang kau cakap ni, dia marah, tuan-tuan. Itu tanda-tanda su'ul khatimah, Masya Allah. Apabila talqin diberikan di telinga dia, dia menolak, dia marah dengan kalimah tadi, tak nak dengar. Masya Allah, itu tanda yang paling buruk sekali, tuan-tuan. Sebab itu ulama pesan, tolong jangan buat dosa-dosa ini, Masya Allah. Kan? Walaupun kita rasa merokok tu benda kecil,
Kita rasa kecil lah. Macam-macam fatwa dah dibagi. Tetapi ada ulama' beritahu, di antara kesan dia adalah susah untuk mengucap kalimah syahadah, tuan-tuan. Nah, kita boleh pilih lah. Bukan ustaz nak menakutkan. Kan? Tapi ulama'-ulama' cerita berdasarkan pengalaman-pengalaman yang kita tengok. Dan kita tak nak, kita semua rugi, Masya Allah. Benda yang mudah je, tuan-tuan. Kecil sangat. Maka tuan-tuan, yang keempat, dosa yang akan menyebabkan satu orang mati dengan suul khatimah adalah seandainya seumur hidup dia, dia pernah menyakiti dan menzalimi mana-mana orang beriman. Sebab itu jangan kita pandang ringan kesalahan kita pada orang beriman, terutama pada jiran, pada kawan-kawan kita. Kita rasa dia lemah, kita buli dia, tuan-tuan. Sebenarnya itu dosa yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala. Maka musibah dia waktu nak mati, tuan-tuan, baru kita akan rasa. Maka tuan-tuan dan rahmati oleh Allah sekalian, orang beriman ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala akan pilih dia tak mati di tempat yang elok, di hari yang baik, pada waktu tengah melakukan amal yang terbaik. Itu tanda Allah Ta'ala bagi kita husnul khatimah. Sebab itu, di samping nak dapat husnul khatimah, tuan-tuan, kita kena banyak-banyak berdoa kepada Allah. Satu impian kita, harapan kita. Macam mana kita ni nak mati, nak hidup dengan baik. Kita pun ada impian, ya Allah, aku nak mati di Madinah, ya Allah. Cakap dengan Allah Ta'ala. Aku nak mati di Madinah, ditanam di kuburan Baqi, ya Allah. Matikan aku di Raudhah, ya Allah. Matikan aku tengah baca Quran, ya Allah. Kita kena minta kepada Allah Ta'ala. Nah, macam mana hari ini kita nak hidup, ya Allah. Nak pakai kereta Merc, ya Allah. Macam mana dia punya kualiti dia. Rumah saya nak begini. Isteri saya nak begini-begini, ciri-ciri. Nak mati macam mana pun kena minta dengan Allah Ta'ala. Sahabat Nabi dalam peperangan Uhud, dua orang sahabat, dia kata, apa kata kita berdoa kepada Allah Ta'ala malam ni? Masya Allah, 22 angkat tangan. Ya Allah, besok kami akan menghadapi musuh kami, ya Allah. Seorang kata, amin. Ketika mana kami menghadapi musuh kami, ya Allah, besok kau bagilah lawan aku ni, lawan yang sangat kuat, ya Allah. Kan? Ha, yang sangat kuat. Tapi aku yang lemah ni mampu membunuh dia. Ha, sahabat tadi kata, amin. Seorang sahabat pula, dia kata, aku pula berdoa, ya Allah, besok ketika mana aku menghadapi musuh, kau bagilah musuh yang berhadapan dengan aku tu musuh yang sangat lemah, tapi dia bunuh aku, ya Allah. Aku mati syahid jalanmu, ya Allah. Sahabat Nabi diminta nak mati macam mana, musuh macam mana. Masya Allah, dia ada dia punya permintaan daripada Allah SWT. Kita pun kena minta. Kalau minta dapat, tuan-tuan. Saya pernah pergi umrah 2-3 tahun lepas. Satu orang makcik, tuan-tuan, daripada Pahang, daripada Kuantan. Dia meninggal dunia di Baqi, Masya Allah. Dia perkuburan Baqi. Dia berjalan-berjalan, tergelincir kaki dia, kepala pecah, tuan-tuan, meninggal dunia dekat situ, Masya Allah. Di kuburan Baqi. Sedangkan orang yang ditanam di kuburan Baqi ada dua kelebihan, tuan-tuan. Yang pertama, mereka mendapat doa keampunan daripada Rasulullah SAW. Nabi dah berdoa, Allahumma ghafir li ahli al-Baqi'il gharqat. Ya Allah, ampun seluruh dosa orang yang ditanam di perkuburan Baqi. Sampai hari kiamat, doa ni berjalan, tuan-tuan. Valid, tuan-tuan. Yang kedua, nanti di padang mahsyar, dia akan bersama dengan jemaah Rasulullah menuju bertemu dengan Allah SWT. Mengadap Allah bersama dengan Rasulullah. Bila ditanya kepada kawan-kawan, apa amalan makcik ini, Masya Allah. Dia kata amalan dia sebelum dia datang ni, dia minta doa pada Allah nak mati di Baqi, Allah kabulkan doa dia, Masya Allah. Satu orang makcik lagi, tuan-tuan. Orang Pahang juga, orang Jerantuk juga, tuan-tuan. Ha? Dia sebelum dia mati di mana? Di Baitul Maqdis, tuan-tuan. Masjid Baitul Maqdis. Kalau Mekah, Madinah ni ramai orang semayang jenazah. Sebab tu waktu pergi umrah baru ni, jumpa dengan syekh kita, Masya Allah, di Masjid Nabawi. Keluar daripada Raudhah, jumpa dengan syekh Abid kita, Masya Allah. Tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, biasa kita ni bila pergi Mekah, pergi umrah, tuan-tuan, tiap-tiap waktu ni Allah Ta'ala bagi kita peringatan. Kan dekat Malaysia ni seminggu sekali kita semayang jenazah orang. Tapi bila kita pergi Mekah, tuan-tuan, tiap-tiap waktu, as-salatu 'alal amwat yarhamukumullah. Oh, semayang kita. Sebenarnya apa yang Allah nak beritahu dekat kita, tuan-tuan? Yang kau semayang-semayang kat orang ni, engkau dah siap ke untuk orang semayangkan kau? Masya-Allah, itu peringatan nyata, tuan-tuan. Setiap waktu kadang-kadang 3 orang tanam, tuan-tuan. Tanam pula di kuburan Baqi, saya pergi tengok. Ya Allah, rupanya debu dia sampai kita tak boleh nak nampak jenazah tadi. Tapi tak apalah, mati di situ pun yang penting, mati dalam keadaan mulia. Makcik tadi dia tolak suami dia dengan wheelchair. Mak dia tolak dengan wheelchair. Pergi Baitul Maqdis, tuan-tuan. Dia sihat. Tapi tiba-tiba, suami dia hidup, balik ke Malaysia.
Padahal suami dia uzur sangat masa tu. Mak dia pun uzur. Tiba-tiba Allah telah ambil nyawa di Baitul Maqdis. Beribu orang semayangkan jenazah dia. Ini orang Malaysia pertama ditanam di Baitul Maqdis. Masya Allah. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang mulia, ini kematian-kematian yang istimewa tuan-tuan. Kita ni nak mati macam mana? Dan fikirlah masing-masing. Kita nak mati macam mana? Anak isteri kita nak mati macam mana? Mak ayah kita nak mati macam mana? Adik-beradik kita nak mati macam mana? Tuan-tuan yang mulia, kita kena ada impian dan doa pada Allah Ta'ala. Tiga doa kita kena minta. Yang pertama, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, habiskan hidup aku, tamatkan riwayat hidup aku ni dengan penutup yang terbaik. Penutup yang terbaik maknanya kita tak nak hidup kita berakhir dengan kehidupan yang buruk. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu dalam sepotong hadis, wa inna ahadakum, sesungguhnya ada di kalangan kamu ni, kata Nabi, la ya'malu bi amali ahli jannah, seumur hidup beramal dengan amalan ahli syurga, hatta la yabqa bainahu wa bainal jannati illa zira, sehingga jarak dia dengan syurga tinggal satu hasta lagi. Ini satu hasta ni maknanya selangkah lagi nak masuk syurga. Seumur hidup dah beramal dengan amalan ahli syurga. Tetapi menjelang waktu mati dia, fa ya'malu bi amali ahli nar, amalan terakhir yang dibuat sebelum dia mati adalah amalan ahli neraka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu, innamal a'malu bil khawatim, Allah kira amalan manusia ni bukan awal, Allah kira yang terakhir. Dan yang terakhir nanti dikira yang paling khusyuk. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Semayang kita ni tuan-tuan, Allah Ta'ala bukan kira yang paling tak khusyuk. Allah Ta'ala akan kira tahap khusyuk yang paling tinggi seumur hidup kita. Mungkin kita pernah capai tahap khusyuk 90%. Maka Allah Ta'ala kira lamsam semua semayang kita khusyuknya 90% tuan-tuan. Sebab itu sebelum mati nak cuba capai tuan-tuan. Macam orang yang budak apa pelumba Malaysia tu, dia kata sebelum nak masuk lomba antarabangsa ni, kena cuba capai dulu tahap yang tertinggi yang kita mampu buat. Amal ibadah kita pun sama juga tuan-tuan. Jadi kita doa pada Allah, ha, supaya jangan amalan terakhir itu amalan ahli neraka tuan-tuan. Itu kita takut. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar, ada di kalangan kamu seumur hidup beramal dengan amalan ahli neraka, hatta la yabqa bainahu wa bainan nar illa zira, sehingga jarak dia dengan neraka tinggal sejengkal lagi, sehasta lagi. Selangkah terakhir kalau dibuat amal tu juga, mati tu masuk neraka. Tetapi menjelang waktu mati, fa ya'malu bi amali ahli jannah, amalan terakhir dibuat di dunia ni amalan ahli syurga. Dibaca Quran masa tu tuan-tuan. Sebelum itu tak pernah, tak pernah berjemaah, tiba-tiba disemayang berjemaah itu, Allah cabut nyawa di tengah-tengah itu tuan-tuan, maka dia masuk syurga tuan-tuan. Sebab itu kita tak boleh merasa tenteram. Kalau kita merasa tenteram itu pun haram. Kalau terlalu takut dengan dosa sampai putus asa itu pun haram. Orang beriman kena himpunkan di antara takut dengan harap. Tetapi ulama kata masa tengah muda kena banyak takut daripada harap. Sekali kena banyak takut dulu. Takut bimbang Allah benci, bimbang Allah tolak amalan kita, bimbang tak khusyuk, bimbang tak ikhlas. Kena banyak bimbang. Tapi dekat-dekat nak mati kena banyak harap. Minta anak-anak kita baca hadis-hadis yang menimbulkan harapan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat Nabi dekat nak mati takut tuan-tuan. Abdullah, ha, Umar bin Al-As radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Al-As radhiyallahu anhu. Dekat dia nak meninggal dunia tuan-tuan. Waktu tu dia menangis dengan teresak-esak. Menangis dengan sekuat-kuat hati. Anak dia pun kesian tengok dia. Bapak, kenapa bapak menangis? Waktu tu dia pandang, dia tenung dinding tuan-tuan. Dia tak nak pandang muka anak isteri dia. Dia pandang dinding dalam keadaan menangis. Maka anak dia kata, wahai abah, ketahuilah sesungguhnya abah di antara calon ahli syurga yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa abah begitu takut nak menghadapi kematian? Maka jawab Abdullah Umar bin Al-As radhiyallahu anhu, gubernur Mesir tuan-tuan di kalangan sahabat Nabi yang awal memeluk agama Islam tuan-tuan. Masya-Allah, dia beritahu, sesungguhnya wahai anak andaku, abah menangis pada hari ini kerana abah takut menghadapi kematian. Sebab apa dia kata, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah jamin syurga untuk abah, tetapi abah teringat seumur hidup abah, abah pernah melalui tiga zaman, tiga fasa dalam hidup abah. Yang pertama dalam hidup abah, semasa zaman abah jahil dulu, zaman abah bodoh dulu, zaman abah belum memeluk Islam, dalam hati abah tidak ada insan yang lebih abah benci lebih daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari abah berazam nak bunuh dia.
nak tamatkan nyawa dia. Abah sangat benci pada Islam. Dan seandainya Allah telah cabut nyawa abah masa itu, kalau Allah kehendaki, Allah boleh cabut. Tetapi Allah tak cabut. Kalau Allah cabut masa itu, abah confirm masuk neraka. Masya Allah. Kemudian tiba satu zaman di mana Allah masukkan dalam hati abah sinar Islam. Maka di waktu itu dia kata, abah begitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada sesiapa pun. Sehingga abah begitu malu dengan Rasulullah. Bila abah duduk dalam majlis Nabi, abah tak akan mampu menenung menatap wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh mata abah. Seandainya ada orang bertanya, "Wahai Umar, tolong ceritakan kepada aku macam mana indahnya wajah Nabi." Nescaya aku tak akan mampu menceritakan kerana begitu ta'zimnya, begitu sayangnya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seandainya Allah cabut nyawa abah masa itu, confirm abah di kalangan ahli syurga. Tetapi selepas daripada wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah uji abah dengan kepimpinan. Abah jadi gubernur di Mesir. Sebagaimana kamu tahu, sebagai pemimpin, kadang-kadang abah buat keputusan yang tepat, tetapi ada kalanya abah buat keputusan yang tak betul, yang salah. Maka sekarang ni abah dalam keraguan sama ada abah diampunkan oleh Allah Ta'ala. Adakah janji Nabi dulu masih berlangsung sampai saat ini? Ini keadaan sahabat Nabi, tuan-tuan. Nak mati rasa takut. Sahabat-sahabat Nabi dekat nak meninggal dunia, beritahu pada anak, tolong bacakan kisah-kisah yang akan menimbulkan pengharapan pada Allah Ta'ala. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada hari terakhir dia berada di dunia, tuan-tuan, anak dia Abdullah menangis, letak kepala ayah di atas peha dia. Masya Allah. Waktu itu, tuan-tuan, apa kata Umar? "Wahai Abdullah, letak kepala orang tua ni di atas tanah. Biar debu-debu melekat pada wajah abah. Biar supaya Allah Ta'ala kesian pada abah. Kalau seandainya Allah Ta'ala nak azab abah kerana tengok debu-debu yang melekat wajah orang tua ni, nescaya Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa abah." Ini sahabat-sahabat Nabi, tuan-tuan. Mereka nak meninggal dunia pun dalam kebimbangan, walaupun mereka dah dijamin syurga oleh Allah Ta'ala. Kita hari ini relax, tuan-tuan. Santai. Tenang. Padahal kita tak tahu lagi tempat kita dalam syurga. Rumah kita dah ada ke belum? Dah ada kebun ke dalam syurga? Tetapi hari ini kita relax seakan-akan kita tak akan mati. Sebab itu, tuan-tuan dan rahmati oleh Allah sekalian, maka Masya Allah, bila mana satu orang tadi berusaha berdoa pada Allah, "Allahumma khtim lana bihusnil khatimah," maka Allah SWT akan kabulkan hajat kita. Allah akan matikan kita dengan kehidupan yang terbaik, Masya Allah. Yang kedua, doa yang kita kena minta dengan Allah SWT dekat kita nak mati, tuan-tuan, iaitu "Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina qawlu la ilaha illallah." Ya Allah, jadikanlah ucapan kami yang terakhir menjelang waktu mati kami adalah la ilaha illallah. Itu yang paling kita nak sekali, tuan-tuan. Kita nak mati dengan la ilaha illallah. Ada orang mati dengan sebut nama Allah juga, Allah, Allah, Allah. Ada orang mati sebut benda lain, tuan-tuan. Tetapi yang kita paling harapkan, di bibir kita ni keluar la ilaha illallah. Tapi nak keluar la ilaha illallah, ulama kata ada syarat dia. Iaitu sebelum mati, kena buangkan ghairullah, selain daripada Allah, daripada hati kita, tuan-tuan. Baru boleh mengucap kalimah syahadah waktu nak mati. Sekarang ni kita nak mati, cinta pada kereta masih ada lagi. Cinta pada handphone masih ada lagi, tuan-tuan. Lain tak ada sehari, Masya Allah. Ibarat dah kiamat dunia, tuan-tuan. Nah, baru ni saya pergi Phuket, tuan-tuan. 5 hari lain tak ada. Ha, insyaAllah. Allah Ta'ala nak tengok macam mana engkau ni. Menggelabah ke tak menggelabah, lain telefon tak ada. MasyaAllah. Cinta dunia ni, tuan-tuan, terlalu banyak dalam hati kita. Sekali sebelum mati nak kikiskan, tuan-tuan. Kita kena banyak tinggalkan kadang-kadang. Isteri kita, anak kita. Bukan untuk kita mengabaikan mereka, tetapi nak kikiskan sikit-sikit cinta kepada makhluk daripada hati kita. Kerana bila ada cinta makhluk, maka kita tak akan mampu keluar dari bibir kita nanti kalimah la ilaha illallah. Doalah pada Allah, "Ya Allah, jadikan kalimah terakhir aku di dunia ni kalimah la ilaha illallah." Dan doa yang ketiga kita kena minta, tuan-tuan, "Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqaka ya rabbal alamin." Ya Allah, jadikan hari terakhir aku berada di dunia ni, hari pertemuan aku dengan kau, ya Allah, adalah hari yang terindah, hari yang terbaik dalam hidup aku. Pernah saya ceritakan dulu tentang sahabat saya, tuan-tuan. Dia meninggal dunia di Ghana, Afrika sana, tuan-tuan. Masya Allah, bayangkan jauhnya tempat dia meninggal dunia, tuan-tuan. Sebab Nabi SAW beritahu, apabila Allah telah mentakdirkan kematian bagi seseorang,
Allah Ta'ala akan buat sebab dia nak pergi ke sana. Tuan guru saya, sebelum saya cerita hal dia, tuan guru saya Mufti Wali, tuan-tuan, dia duduk seumur hidup dia dalam Darul Iftah, tak keluar dengan kitab dia seumur hidup dia. Tetapi hari terakhir dia berada di dunia, tuan-tuan, dia rasa teringin nak pergi ke Afghanistan. Rasa teringin nak pergi. Dia pun pergi. Malam tu sampai di Kandahar, tuan-tuan, dia ambil semayang tahajud. Masa tengah sujud, tuan-tuan, Allah ambil nyawa dia, Masya Allah. Tengah sujud, tengah semayang tahajud, tengah malam, tuan-tuan, semua hidup tak ada dosa dengan orang, duduk dalam Darul Iftah, mengabdikan diri untuk agama, tuan-tuan. Baru ni saya di India, tuan-tuan, satu orang budak Indonesia, umur baru 38 tahun, meninggal dunia selepas semayang tahajud, tuan-tuan. Allahu Akbar. Masya Allah. Tuan-tuan, tentang arwah tadi, sahabat saya yang meninggal dunia di Ghana, tuan-tuan, hari terakhir dia sebelum dia meninggal dunia, hari itu dia pakai serba putih, tuan-tuan. Masya Allah, cantik sangat. Serba putih, baju putih, pakai minyak wangi. Hari itu baca Quran, semayang sunat dia tak tinggal hari itu, Masya Allah. Dia pun berdakwah dengan orang, cakap agama, tuan-tuan. Petang maghrib, orang tengah semayang maghrib, imam baru baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tiba-tiba semua jemaah terperanjat. Dia sebut La ilaha illallah. Nak sebut sekuat itu, tuan-tuan, itu bukan main-main punya iman, tuan-tuan. Nak sebut sekuat itu kalimah La ilaha illallah. Kadang-kadang kita tengok orang, sahabat kita mati, mulut dia terkebil kena. Kita pun confused, dia sebut Allah ke ataupun dia memang tercungat-cungat, tuan-tuan. Tak jelas. Maknanya kalimah syahadah ni maksudnya orang yang mendengar tu menjadi saksi kepada kita, ini memang betul-betul orang beriman. Maka tuan-tuan, dia ucap dengan sekuat-kuat suara dia, terperanjat orang. Masjid tu masjid Ibnu Taimiyah namanya. Saya pergi ke masjid tu, tuan-tuan, saya dengar cerita laporan daripada dua. Bukan sekali, tiga kali La ilaha illallah, La ilaha illallah, terus mati, tuan-tuan. Masya Allah. Ini kemuliaan yang Allah bagi pada dia. Maka sekali kita pun tak tahu. Jadi sebab itu, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah sekalian, sebagaimana Imam Suyuti rahmatullahi alaihi cerita kepada kita dan ulama ceritakan kepada kita, tanda mati dengan husnul khatimah ni, tuan-tuan, ada dua tanda. Sama ada kita nak tengok diri kita ni, Masya Allah, mati dengan husnul khatimah ataupun tidak, tuan-tuan. Yang pertama, tanda itu adalah tanda yang orang yang nak mati itu sendiri akan rasa. Yang kedua, tuan-tuan, tanda yang orang luar boleh nampak. Orang luar yang tengok tu, dia boleh buat keputusan orang ni mati dengan husnul khatimah. Yang pertama, apabila satu orang nak mati dengan husnul khatimah, sebelum dia mati, tuan-tuan, Allah telah perintahkan malaikat-malaikat rahmat, sebelum kau ambil nyawa dia, kau bawa nyawa dia, kau pergi ke syurga dulu. Kau petik bunga-bunga raihan daripada syurga. Malaikat tadi 60 orang malaikat rahmat, semua petik bunga-bunga raihan, bawa di tangan kanan mereka, dan mereka bawa pikul selai kain kafan yang diperbuat daripada sutera yang begitu istimewa, yang dilumurkan dengan kasturi yang bernama hanuk. Maka dibawakan, dibentangkan di tepi jenazah tadi, Masya Allah. Sampai-sampai saja di tepi orang yang sedang menghadapi kematian tadi, orang nak mati ni, tuan-tuan, memang ketakutan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ahu." Siapa yang rindu nak berjumpa dengan Allah, Allah pun rindu nak berjumpa dengan dia. "Wa man kariha liqa Allah," siapa benci nak berjumpa dengan Allah, Allah pun benci nak jumpa dengan dia. Sekali tuan-tuan tanya kepada kita ni, kita benci ke ataupun kita suka nak mati, tuan-tuan? Sebab jalan nak jumpa dengan Allah, ulama kata jalan nak datang ke dunia melalui satu jalan, melalui jalan kelahiran daripada mak, perut mak kita, tuan-tuan. Dan jalan nak keluar daripada dunia ni pun satu je jalan, iaitu jalan kematian. Itu wajib kita tempuh. Sakaratul maut, kita wajib kita tempuhi. Dan sakitnya sakaratul maut ini, Nabi gambarkan dalam tiga keadaan. Yang pertama, tuan-tuan, orang yang menghadapi sakaratul maut, sakitnya seumpama ditetak dengan 1000 bilah pedang, tuan-tuan. Tuan-tuan pernah rasa kena tetak dengan orang dengan pedang, dengan parang? Tuan-tuan jangan kata tetak besar-besar. Saya pernah terpotong jari ni, tuan-tuan, masa kecil dulu buat pistol dengan kapak, tuan-tuan. Oh, terpotong jari, Masya Allah. Sakitnya dah memang melolong dah kita, tuan-tuan. Bayangkan 1000 bilah pedang pukul badan kita, tuan-tuan. Saat kita dah tak berdaya nak tepis, tak tepi-tepi dah, tuan-tuan, tangguh je. Itu saatnya sakit sakaratul maut. Yang kedua, Nabi beritahu sakitnya sakaratul maut itu seumpama seekor kambing yang dikoyak kulit dia hidup-hidup. Ha, kulit kita ni, orang koyak kulit kita ni, lapah dengan pisau hidup-hidup.
Yang ketiga, ibarat kata seumpama satu orang masukkan pokok yang berduri dalam terongkong kita sampai dalam perut ni tuan-tuan, semua isi perut, jantung semua melekat pada pada berduri tadi tuan-tuan, dan orang rentak tadi duri tadi dalam keadaan begitu sekali tuan-tuan. Itulah sakitnya sakaratul maut. Waktu itulah tuan-tuan datang malaikat, masya Allah, menghiburkan hati Nabi SAW. Beritahu sebut tentang mati, semua orang benci mati, tetapi bila mana orang yang soleh menghadapi sakaratul maut, 60 malaikat tadi datang, tuan kami semua datang daripada syurga, masya Allah, memberi khabar gembira tentang syurga kepada tuan. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Kami nak khabarkan berita tentang syurga yang Allah janjikan kepada tuan. Yang pertama, kami ucapkan tahniah kepada tuan dalam banyak-banyak hamba Allah yang melata di atas muka bumi, tuan salah seorang calon ahli syurga, masya-Allah. Dengar berita tadi dah happy sangat dah. Walaupun nak mati, sakit memang sakit, tapi dah memang confirm saya calon ahli syurga. Allahu akbar, syukur pada Allah Taala. Maka sebelum malaikat nak cabut nyawa tuan, maka izinkan kami ceritakan macam mana gambaran syurga yang yang Allah sediakan untuk tuan tadi, masya Allah. Malaikat seorang cerita, kami tengok tanah syurga tuan daripada kasturi, masya Allah. Malaikat lagi datang, kami tengok pasir di syurga, masya Allah, daripada mutiara, masya Allah. Kami tengok, masya Allah, rumput-rumput di syurga tuan adalah daripada bunga za'faran. Kami tengok dalam syurga tuan penuh dengan kebun-kebun yang indah. Di tengah-tengahnya mengalir 4 batang anak sungai. Sungai susu, sungai madu, sungai air biasa, sungai air arak. Di dalam kebun-kebun itu penuh dengan pokok-pokok buah-buahan. Batangnya daripada emas, rantingnya daripada mutiara. Kami tengok tembok rumah tuan daripada emas, daripada perak, daripada masya Allah. Baru ni kami pergi Europe tuan-tuan. Kata masya Allah, lawanya bangunan-bangunan di Eropah. 28 hari saya pergi Europe. Masya Allah, cantiknya bangunan dia. Tapi teringat hadis Nabi SAW beritahu, ini kalau kita tengok di Eropah kita kata lawa, itu baru bricks daripada tanah tuan-tuan. Batu daripada tanah pun kita kata lawa. Nabi kata rumah kita di syurga, bricksnya, batunya daripada emas. Labinatun min zahabin wa labinatun min fiddah. Seketul batu yang kedua daripada perak, seketul batu yang ketiga daripada mutiara, seketul batu yang keempat daripada permata zabarjad, seketul batu yang kelima daripada permata delima yang warna merah, dan simennya adalah daripada kasturi. Kami tengok di bawah lantai rumah tuan mengalirnya 4 batang sungai tersebut, masya Allah. Pernah kita tengok ke istana di bawah dia ada sungai mengalir tuan-tuan. Lantai ni transparent, bawah pula sungai susu, sungai madu, sungai arak, sungai biasa. Itulah syurga-syurga yang Allah telah sediakan untuk tuan. Cerita, 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 cerita sampai orang tak jadi fana tuan-tuan. Jadi asyik daripada sakit sakaratul maut yang sepatutnya sangat-sangat sengsara, kerana terlalu gembira, excited nak mati. Dia kata cepat cabut nyawa saya, saya nak mati sekarang juga, masya Allah. Sampai bila malaikat maut cari nyawa dia, walaupun sakit kerana terlalu bersemangat nak masuk syurga, maka hilang kesakitan tadi. Sehingga bila jenazah dia diusung ke tanah perkuburan, dia cakap dekat orang yang mengusungkan, qaddimuni qaddimuni, laju sikit, jangan perlahan sangat, laju sikit, laju sikit. Allahu akbar, pelik tu tuan-tuan. Kalau kita dengar suara orang tu bercakap, mungkin kita lepaskan dia tu tuan-tuan, kan? Orang ni jenazah dia cakap qaddimuni qaddimuni, laju sikit, right? Orang lain semua pakat semua pelan-pelan sikit. Kalau orang mati dengan su'ul khatimah, dia beritahu dekat orang kanda tu, jangan laju sangat, pelan-pelan, stop-stop, break sikit. Masya Allah. Itulah tuan-tuan dah mati oleh Allah sekalian. Bila mana malaikat maut beritahu, keluarlah kamu wahai si fulan, maka dia keluar dengan penuh kegembiraan. Waktu itu tuan-tuan tak sempat malaikat maut pegang lama dia punya nyawa dia tadi, malaikat rahmat dah ambil daripada tangan malaikat maut. Masya Allah, kami tak izinkan kamu pegang lama-lama. Tangan kamu tu berbisa, tahu tak? Kan? Biar kami yang pegang. Maka dibawa jenazah tadi tuan-tuan, dibaringkan di atas kain kafan. Malaikat balut dia dengan penuh kasih sayang. Semua malaikat bertanya, nyawa siapa tu? Roh siapa tu? Itu nyawa siapa tu? Jenazah siapa? Masya Allah, diberitahu, kamu tak tahu, inilah Muhammad bin Abdullah. Mudah-mudahan Allah, itu adalah jenazah kita semua. Kalau untung nama Maulana Helmi Wan Muhammad, inilah orangnya, masya Allah. Saya tak tahu nama tuan-tuan, sebab tu saya tak sebut nama tuan-tuan, kan? Mudah-mudahan doa kepada Allah. Maka malaikat rahmat tadi mengusung-usung, semua pakat berebut nak bawa sampai di arasy, sampai di langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Langit, pintu langit dibuka, 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 dibaringkan jenazah tadi di atas arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat itulah Allah telah sambut kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah,
wahai jiwa yang tenang dalam beribadat pada Allah. Sekarang ni kita nak mati, tanya diri kita tuan-tuan. Dah masuk tahun 2018 dah ni. Tenang ke engkau di beribadat pada Allah Ta'ala ni sekarang ni? Duduk dalam majlis ilmu ni tuan-tuan. Dah sampai 9.20 ni. Rasa tenang lagi ke? Kan? Kalau tenang, alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Kalau tengah angkat takbir, semayang, khusyuk. Tenang je, tak ada rasa nak berhenti. Ha, itu orang yang tenang tuan-tuan. Tengah baca Quran, tak pandang kiri kanan. Bila baca je, tak ingat nak habis bila. Ha, itu maknanya dah tenang dalam beribadat pada Allah. Kalau buka Quran, baru 3 ayat baca, dah tengok kiri kanan. Uish, aku seorang je dalam surah ni. Ha, mana tak tenang lagi beribadat pada Allah Ta'ala. Ha, sedangkan Allah Ta'ala nak sambut tu, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baliklah kamu, pulanglah ke sisi kepangkuan Tuhan kamu dalam keadaan engkau telah redha kepada Allah di dunia dan aku telah redha kepada engkau. Sekarang tanya pula hati kita, adakah kita telah redha dengan Allah Ta'ala? Redha ke anak kita macam ni, isteri kita macam ni, kereta kita macam ni, pangkat kita macam ni, duit kita banyak ni? Ada orang ni tak redha jadi orang miskin tuan-tuan. Ada orang ni tak redha dapat anak yang tak berapa sihat. Ada orang ni tak redha dengan isteri dia. Sebelum kita mati, kita kena redha dulu pada Allah Ta'ala. Raditu billahi rabbah. Aku redha Allah sebagai Tuhan aku. Tanya hati kita, adakah betul-betul kita redha dengan Allah, ikhlas dengan Allah Ta'ala? Ha? Fadkhuli fi ibadi. Sekarang ni kau turun ke dalam badan hamba aku. Wadkhuli jannati. Buat persiapan untuk masuk ke syurga aku. Roh tadi malaikat bawa turun ramai-ramai tuan-tuan. Usung roh tadi bawa masuk dalam kubur. Maka selesai pertanyaan. Bila selesai saja pertanyaan orang mati dengan husnul khatimah tuan-tuan, habis pertanyaan 3 soalan daripada mungkar dan nakir, Allah Ta'ala akan beritahu dengan satu suara yang dapat didengari oleh sekalian makhluk. Allah beritahu, an sadaqa abdi. Hamba aku ni berkata benar, apa yang dibicarakan tu semua betul belaka. Sebagai balasan daripada apa yang dicakap tadi betul, maka yang pertama sekali, ifsahu lahu, luaskan kubur dia seluas saujana mata memandang. Dia tengok kubur tadi sempit tuan-tuan, masa mula-mula bangun nak berdiri pun tak lepas. Tapi tiba-tiba Allah Ta'ala luaskan kubur dia seluas saujana mata memandang. Yang kedua Allah beritahu, afrishu lahu, hamparkan permaidan ni daripada syurga untuk dia. Malaikat pun buka sebuah pintu gerbang daripada kubur dengan dia punya syurga betul-betul sebelah aja tuan-tuan. Kubur dia dengan syurga dia sebelah. Macam kita tengok ni sebelah dia tuan-tuan. Nampak sebelah ni tuan-tuan. Buka pintu, maka daripada pintu tadilah keluarnya haruman yang begitu harum semerbak dalam dia punya kubur dia tadi. Masya Allah. Tadi kubur bau tanah, tiba-tiba bau kasturi. Masya Allah. Yang ketiga, malaikat datang beramai-ramai usung kapek tuan-tuan daripada syurga, bentangkan kapek dalam dia punya kubur dia. Masya Allah. Yang ketiga, malaikat akan datang bawa sofa-sofa untuk dia duduk. Masya Allah. Letakkan buah-buahan untuk orang tak mati syahid, dimakan juga sikit-sikit dalam kubur, tapi tak boleh masuk dalam syurga. Orang mati syahid tuan-tuan, Allah hantar helikopter pergi sambut dia. Di waktu pagi dan di waktu petang, Allah Ta'ala jamu dia makan dalam syurga tuan-tuan. Terbang helikopter sampai turun dekat tanah, malaikat datang bawa jamuan makanan-makanan daripada syurga. Cuma tuan tak boleh turun saja daripada helikopter ni. Itu satu syarat je. Makan dalam syurga boleh dah, tapi turun tak boleh lagi. Ini kenikmatan Allah Ta'ala bagi. Maka selepas daripada itu, sebelum malaikat nak tinggalkan dia, malaikat pesan 6 solehan, tidur nyenyak-nyenyak tau. Tidur baik-baik. Nanti sebab apa? Dalam syurga tak boleh tidur dah. Masya Allah. Kita nak tidur ke dalam syurga tuan-tuan? Tak mau tidur dah tuan-tuan. Masih enjoy, mana nak tidur lagi? Enjoy selama-lamanya, tak boleh tidur dah dalam syurga tuan-tuan. Allah Ta'ala beritahu, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Ahli syurga nanti bila masuk syurga, mereka busy tuan-tuan. Ada satu kesibukan. Tuan-tuan nak tahu sibuk apa? Tuan-tuan, saya tak nak beritahu sini. Kawan kata mana Helmi ni lucah pula. Kan? Tuan-tuan, ini kesibukan. Sampai orang tak akan ganggu kita dan kita tak akan ganggu orang waktu itu. Beribu-ibu tahun lamanya mengecap nikmat demi nikmat tuan-tuan. Sebab itu nak tidur rehat sekejap dalam kubur. Lepas pada itu dah tak ada masa. Orang beriman ni, di dunia pun tak tidur. Kubur tidur sikit, nanti dalam syurga tak boleh tidur lagi dah tuan-tuan. Ini orang mati dengan husnul khatimah. Dia sendiri merasakan itu. Tetapi orang luar boleh nampak dia mati dengan husnul khatimah. Nabi SAW beritahu salah satu daripada tandanya, barang siapa yang mati di malam hari, malam Jumaat atau di siang hari pada hari Jumaat, maka waqahu Allahu min fitnatil qabr,
Allah pelihara dia daripada fitnah kubur, soalan dalam kubur. Masya Allah, fitnah kubur. Fitnah kubur ni tuan-tuan, lebih berat daripada fitnah dunia lagi. Kan, ujian dalam kubur. Apa ujian dalam kubur? Ulama kata Allah lupakan jawapan daripada munkar dan nakir tadi. Memang kita apa ada jawapan ni, tiga jawapan tu. Allah Tuhan aku, Nabi Muhammad Rasul aku, agama Islam, agama aku. Tapi bila tengok saja buka malaikat munkar dan nakir, lupa jawapan tadi tuan-tuan. Ha, itu Masya Allah. Fitnah kubur. Siapa yang mati pada hari ataupun malam Jumaat, itu kena minta. Kalau nak mati malam Jumaat, siang hari ataupun malam hari, minta pada Allah Ta'ala. Itu yang pertama tuan-tuan. Tanda yang orang boleh tengok. Yang kedua, macam mana saya sebut tadi, mati dengan kalimah syahadah di bibir dia. Orang keliling dengar, jelas. Masya Allah. Tapi benda tu bukan senang. Tanyalah pada doktor yang jaga di emergency. Banyak-banyak orang mati itu, berapa banyak yang boleh mengucap. Sebab itu kita kena bimbang tentang diri kita. Sebab Nabi SAW dah beritahu dalam sepotong hadis yang sahih, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah. Siapa yang kalimah terakhir keluar daripada mulut dia la ilaha illallah, dia pasti masuk syurga. Yang ketiga tuan-tuan, tanda yang jelas orang boleh tengok di wajah orang yang mati dengan husnul khatimah, yang adalah senyuman tuan-tuan. Mati dengan senyum. Kita tengok banyak orang mati syahid tuan-tuan, muka dia senyum je, Masya Allah. Kan? Ha, kata itu salah satu tanda. Yang keempat tuan-tuan, matinya dengan keadaan berpeluh dahi dia, Masya Allah. Dahi berpeluh, Allahu Akbar. Orang mati dalam keadaan begitu tenang sekali tuan-tuan, tenang sekali mati. Dan seterusnya tuan-tuan yang dah mati oleh sekalian, Allah mudahkan urusan jenazah dia. Lancar sangat, macam tak ada apa. Kadang-kadang anak yang duduk jauh pun tak ada nak ni, jenazah dah siap dah tuan-tuan, Masya Allah. Kalau orang tu mati dengan su'ul khatimah, jenazah dia bukan main susah. Baru ni pun dekat Madinah pun saya sempat juga tengok. Dah diukur badan dia elok-elok, masa nak masuk dalam kubur, tak celus tuan-tuan. Kena gali lain pula. Tapi tak apalah, mungkin itu Allah telah nak tunjuk dekat kita. Tetapi Masya Allah, kalau Allah mudahkan, semua jadi mudah tuan-tuan. Yang terakhir sekali tuan-tuan, macam mana saya sebutkan di awal tadi, iaitu selepas kita mati tuan-tuan, Allah panjangkan sebutan tentang kebaikan kita. Ramai orang nak sebut tentang kebaikan kita, diulang-ulang kebaikan kita, seakan-akan kita ni baru mati semalam. Macam kita baru mati semalam je, orang ingat kita, orang rindu dengan kita, orang ingat kita, orang menangis tuan-tuan, orang sebut kita, semua orang cerita yang baik je. Sebab itu kalau kita nak dapat berita yang baik tuan-tuan daripada orang, kita kena buat baik dengan semua orang. Sedangkan mulut orang beriman ni adalah doa. Nabi SAW beritahu siapa yang disolat oleh 40 orang saja di kalangan orang beriman ni, 40 tadi telah syafaat dia untuk masuk syurga tuan-tuan. Bilangan 40 orang. Sebab itu ulama-ulama kata, kamu semua mengenali kehebatan orang tu pada waktu hidup dia. Kebanyakan manusia ni, kita kata orang hebat bila ramai orang kumur dia masa dia hidup. Dia pergi tandas pun orang kumur dengan dia. Dia pergi mana-mana pun orang nak ambil sign autograph dengan dia. Tetapi kami bagi alim ulama mengenali kehebatan seseorang pada hari dia mati, Masya Allah. Tengok pada hari dia mati, ribuan orang datang tuan-tuan. Sejarah Malaysia ni yang paling hebat, Tuan Guni Aziz kita tuan-tuan. Meninggal dunia hari itu jam jalan. Allahu Akbar. Yang kedua Tuan Guru Haji Saleh, kan? Di belah Kedah sana tuan-tuan. Itu pun jam juga. Itu dah mana tanda Allah dah timur dah. Hidup ni tuan-tuan, tak payah cerita banyak. Kita orang hidup ni, kalau 40 orang pun dah syafaat masuk syurga, kalau beribu orang sembahyang, Allahu Akbar. Tapi kita ni tak tahu lagi diri kita macam mana tuan-tuan. Berapa orang nak datang sembahyang jenazah kita. Sebab itu tuan-tuan, sebelum mati kita kena buat baik dengan semua orang. Bahkan kepada orang yang pernah kita sakiti, orang yang pernah kita zalimi, minta maaf. Selesaikan dulu segala dosa-dosa kita di dunia tuan-tuan, supaya hari kita mati kita tak ada masalah. Yang terutama sekali hutang kita, Masya Allah. Sebab apa tuan-tuan, orang yang mati dengan meninggalkan hutang, kalau walaupun dia sahabat Nabi, Nabi kata aku tak akan semayang ke jenazah dia. Kalau Nabi tak nak semayang jenazah orang berhutang ni tuan-tuan, maknanya benda kedudukan dia sangat-sangat hina pada pandangan Allah dan Rasul. Orang yang mati dalam keadaan berhutang. Sebab itu tuan-tuan, sebelum nak mati Nabi SAW beritahu, satu orang beriman pada Allah Ta'ala dan hari kemudian, dia tak akan tidur melainkan wasiat tentang hutang dia, tentang segala-galanya tertulis di bawah bantal dia dalam tidur dia, Masya Allah. Ini amalan yang kita kena buat sebelum kita mati. Tanah ni untuk siapa? Ini kereta ni untuk siapa? Rumah ni untuk siapa? Hari ni kalau tak ada wasiat, semua bergaduh anak isteri kita. Lepas kita mati, habis putus silaturahim.
Ha, ini yang paling kita takut. Itu pun tanda tak baik juga tuan-tuan. Lepas kita mati anak-beranak kita bergaduh tak bertegur sapa. Sebab itulah tuan-tuan, dengan kedatangan tahun baru ini, Masya Allah, macam mana tajuk yang diberitahu kepada kita tadi, dengan masuk tahun baru, bertambah ke amal kita ataupun tak bertambah. Ha, ini sebab tu kita hari ini nak fikir. Ha, ini kita macam-macam fikir nak tambah macam-macam. Tetapi tuan-tuan, amal ibadat kita tak bertambah lagi, Masya Allah. Kalau lelaki-lelaki ni bersembang nak tambah je, kan? Ha, tapi tuan-tuan, bertambah itu tak jadi tuan-tuan. Yang bertambah ni, yang kita nak ni pertambahan amalan kita. Bertambah dekat kita dengan Allah, bertambah warak kita, bertambah takut kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan bertambah kurang dosa-dosa kita, bahkan kita semakin dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari-hari dekat kita nak mati ni, perasaan nak mati ni macam dah dekat sangat. Macam mana orang nak pergi luar negara tuan-tuan, rasa gemuruh tu dah mula datang, gemetar tu dah datang. Walaupun masih duduk kat Malaysia, tapi jiwa seakan-akan dah sampai ke sana. Begitulah keadaannya kalau kita nak mati tuan-tuan. Kita dah mula merasakan jiwa kita ni dah tak banyak ada dekat dunia ni. Masa kita jiwa kita dah banyak ke akhirat tuan-tuan. Walaupun kita masih lagi bergurau sedih dengan anak isteri kita, masih bersembang dengan kawan-kawan, masih minum dengan mereka di kedai kopi, tetapi Masya Allah, perasaan kita seakan-akan kita dah nak balik ke alam akhirat. Seakan-akan kita rindu dengan Allah Ta'ala. Sebab itu bila mana ditawarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, sekarang kamu pilih wahai Muhammad. Nabi-Nabi boleh pilih, kita tak boleh pilih. Dibagi pilihan, kamu nak teruskan kehidupan kamu bersama dengan para-para sahabat ataupun kau nak mati sekarang. Nabi SAW itu Allahumma rafiqil ala. Ya Allah, aku rindu dengan Ibrahim AS, ya Allah, di langit yang ketujuh, ya Allah. Aku rindu dengan Musa AS di langit yang keenam, ya Allah. Aku rindu dengan Nabi Allah, Masya Allah, Nabi Allah Harun AS di langit yang keempat, ya Allah. Aku rindu dengan Yahya dan Isa AS. Aku rindu dengan Yusuf AS. Aku rindu dengan Idris AS. Aku rindu dengan Adam AS. Allahumma rafiqil ala. Aku nak bergabung dengan teman-teman aku yang berada di Illin sana, Masya Allah. Ini kerinduan Nabi. Dekat Nabi nak wafat, bulan-bulan terakhir dekat-dekat Nabi nak meninggal dunia, Nabi dah banyak pergi ziarah kubur tuan-tuan. Banyak masa Nabi bersembang dengan ahli kubur. Nabi SAW datang kuburan Baqi, tiap-tiap malam Jumaat tuan-tuan, Nabi pergi ke kuburan Baqi. Nabi bersembang dengan mereka. Antum salafuna wa innakum wa inna bikum lalahiqun. Kalian telah mendahului kami, dan pasti satu hari nanti aku akan menyusul kamu, akan menyukuri kamu semua. Nabi dah banyak ziarah kubur tuan-tuan. Sama dengan kita tuan-tuan, menjelang waktu kita nak akhir ni tuan-tuan, kita pun dah rasa ini sudden death. Ini kita punya perlawanan ni, anytime saja visi pendamat akan ditiupkan oleh malaikat. Tetapi Masya Allah, satu saja penceramah yang paling hebat yang boleh mengingatkan kita tuan-tuan adalah kematian tuan-tuan. Sebab itu Nabi SAW itu kafa bil mauti wa'izah. Memadailah mati itu sebagai penceramah yang terbaik. Kita ni kadang-kadang macam-macam ceramah kita dengar, macam-macam ustaz dah cerita dengan kita, tapi bila sampai dengar cerita tu rasa macam nak berubah dah, rasa nak meningkat dah amalan, tapi bila balik rumah sekarang lupa balik tuan-tuan. Masya-Allah, duduk dalam suasana kerja, dengar kawan-kawan cerita hal macam-macam, kita lupa balik. Sebab itu tuan-tuan dan hadirin sekalian, benda yang penceramah yang terbaik yang akan sentiasa mengingatkan kita adalah kena banyak mengingati maut. Banyak ingat mati, banyak ingat mati, banyak ingat mati. Masya-Allah, kejadian yang berlaku di sekeliling kita itu sebenarnya peringatan untuk kita semua. Jadi saya rasa sekian dulu perkongsian kita pada malam ini. Insya-Allah, mudah-mudahan menepati apa yang diminta daripada saya. Insya-Allah, mudah-mudahan menepati juga apa yang kita perlukan menjelang saat kita akhir daripada hidup kita. Insya-Allah, mudah-mudahan kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali, semoga Allah telah pilih semua yang berhimpun dalam majlis ini pada malam ini. InsyaAllah, Allah pilih kita semua untuk mati dengan husnul khatimah. Yang kedua, insyaAllah, Allah SWT jadikan hari yang terbaik dalam hidup kita adalah hari yang terakhir kita berada di atas muka bumi ini. Dan kita berdoa juga kepada Allah, semoga Allah permudahkan semua orang yang hadir dalam majlis ini pada malam ini. InsyaAllah, mati kita dengan kalimah syahadah, dan Allah SWT permudahkan kita menjawab soalan munkar dan nakir. Dan Allah telah jadikan kubur kita semua taman-taman syurga, dan Allah SWT tidak jadikan kubur-kubur kita di kalangan atau di antara lembah-lembah dengan kewalian sebilah. Semoga Allah telah terima majlis kita pada malam ini sebagai salah satu daripada amal soleh pembuka tirai kita pada tahun 2018. Mudah-mudahan kita istiqamah azam, insyaAllah, duduk dalam majlis ilmu berdamping dengan orang-orang soleh. Azam kita untuk istiqamah semayang dengan berjemaah sampai akhir hayat. Azam untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Azam kita tahun baru lebih banyak dengan tasbih, lebih banyak bercakap benda yang baik-baik, banyak senyum dengan orang, banyak bagi salam. Siapa yang mati bagi salam 25 orang satu hari, maka Allah telah akan matikan dia dengan mati yang baik tuan-tuan. Masya Allah, amalkan lepas setiap semayang, bacalah surah
Bacalah ayatul kursi, masya Allah. Dan lazimkan diri kita berselawat 1,000 kali satu hari. Masya Allah, ulama kata siapa yang berselawat 1,000 kali satu hari, dia tak akan mati, melainkan dia akan melihat tempat tidur di dalam syurga sebelum dia mati, masya Allah. Mudah-mudahan Allah telah terima kita, insya Allah. Sekian dulu aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la ta'al fina wa la minna syaqiyyan wa la mahruma بمنك وفضلك وكرمك برحمتك يا رحمن الرحيمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من مجيبات الندامة في الآل والمال إنك على كل شيء قدير. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم اجعل قبرنا روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرنا حفرة من حفر النيران. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.